Thank you. dan di tempat di tempat lain

Waalaikumsalam Ibu, selamat datang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu mohon perhatian karena acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Utama RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang, sekaligus sebagai narasumber pada hari ini, Dr. Siti Halimah SPKJ Mas, yang kami hormati Koordinator Kelompok Substansi Pendidikan dan Pelitian RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang, Dr. Irawan Sastradinata SPOG Konsultan Mas. Yang kami hormati Narasumber hari ini, Dr. Dewi Inong Irana SPKK Pins TV FAA TV. Ibu. Yang kami hormati moderator pada hari ini, Dr. Muhammad Izazi Hari Purwoko, SPKK Konsultan, Fins FAADP. Yang kami hormati seluruh Kepala KSM RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang dan seluruh undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul secara virtual melalui ruang Zoom dalam acara Seminar Ilmiah Virtual dengan tema Pencegahan dan Penanganan Penyimpangan Seksual di Wahana Pendidikan Sabtu 10 September 2022. Sebagai informasi peserta webinar pada hari ini adalah seluruh staf medik, PPDS dan koas yang berada di lingkungan RSMH. Hadirin yang berbahagia, Bapak ta mengatakan, tak kenal maka tak sayang, jika tak sayang maka tak bisa dicinta. Oleh karena itu, perkenalkan saya Lumeri Wedayanti, selaku MC yang akan memandu acara hari ini sampai dengan selesai. Sebelumnya, izinkan saya untuk meman membacakan rundown pada hari ini yang diawali dengan pembukaan. Kemudian, dilanjutkan dengan sambutan dari direktur utama RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang, sekaligus membuka secara resmi acara pada hari ini: foto bersama, penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian, diakhiri dengan penutup. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib webinar pada hari ini, yang pertama. Peserta wajib mengaktifkan kamera kedua. Peserta wajib mengisi absen hanya satu kali. Tiga pertanyaan dapat diajukan di kolom Q&A. Demikian ketentuan untuk mengikuti webinar agar berjalan secara lancar. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara pertama yakni sambutan Direktur Utama RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang sekaligus membuka secara resmi acara pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Dr. Siti Halimah SPKJ Mars, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan rahmatnya bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul, berdiskusi secara virtual pada seminar ilmiah pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Ko koordinator Dikli, Dr. Irawan, dan teman-teman yang sudah Menyelenggarakan acara ini, mudah-mudahan acara ini nanti akan membawa manfaat, ya, bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada para, para narasumber, Dr. Dewi Inong, kemudian juga Dr. Izazi dari Hari Purwokos, sebagai moderator. Terima kasih, Dok, sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama belajar pada siang hari ini. Uh, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik sekalian, ini banyak calon PPDS juga ya. Jadi acara-acara uh, seminar ilmiah seperti ini adalah acara yang bagus ya bagi kita untuk saling sharing, saling sharing hal-hal yang uh, kiranya perlu kita ketahui ya, kiranya perlu kita bagi ilmunya supaya kita bisa menambah ilmu kita di samping dari ilmu yang uh, sudah menjadi. Uh, apa ya wewenang atau tanggung jawab kita ya tidak ada salahnya kita mendengarkan dari sisi-sisi yang lain sehingga kita bisa mendapatkan tambahan ilmu selain itu juga dengan mengetahui hal-hal yang apa ya hal-hal yang baru bisa menjadi bisa menjadi kewaspadaan mungkinnya bagi kita, bagaimana kita harus bersikap karena ini saya saya baru ya, saya sekali memperkenalkan diri, saya direktur utama yang baru, saya langsung ditembak Pak Irawan untuk menyampaikan materi yang mungkin materi ini materi yang cukup sensitif ya, tapi saya rasa tidak ada masalah yang Uh, perlu kita khawatirkan dari hal, hal sensitif sepanjang kita menyampaikannya dari sisi ilmiah ya dan ini bisa menjadi saya sampaikan selain tambahan ilmu juga bisa meningkatkan kewaspadaan kita bagaimana kita bersikap ya bagaimana kita menjaga nanti anak-anak kita mungkin nanti saya akan uh, menyampaikannya terkait dengan uh, tema yang ditugaskan oleh Dr. Irawan dan tim kepada saya untuk saya sampaikan jadi saya rasa tidak ada tidak ada eh, apa namanya yang yang salah dengan kita saling berbagi ya, kita saling belajar dan saya juga berharap ini menjadi kegiatan yang rutin ya, mungkin sesering mungkin Pak Irawan mungkin nanti kita jadwalkan <tuh> sesering mungkin kita mengadakan acara ilmiah seperti ini supaya kita bisa saling eh, berbagi ya dan saling eh, belajar belajar bersama. Mungkin itu pembukaan dari saya ada pantun ini yang saya eh, ingin sampaikan pada teman-teman sekalian sebagai pembukaan, karena katanya kalau di Palembang kita mesti berpantun ya. Pagi hari memetik tomat, memetiknya di kebun paman. Kuucapkan salam hormat untuk hadirin sekalian. Sarina berasal dari lahat, sedang bingung mencari alamat. Selamat siang, salam sehat, semoga seminar ini membawa manfaat. Dengan mengucapkan basmalah bersama, Bismillahirrahmanirrahim, seminar ilmiah pada siang hari ini saya buka. Mudah-mudahan kita semua berharap ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Bila Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Siti Halimah, SPKJ Mars. Untuk sebelum kita berlanjut ke sesi materi, kami persilahkan Bapak/Ibu untuk mengaktifkan kamera karena kami akan melakukan foto bersama. Baik Bapak/Ibu dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Okay. Saya, saya hitung ya Bapak/Ibu, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih, Bapak Ibu. Selanjutnya, kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa pada siang hari ini, yakni Dr. Muhammad Rizalti Hari Purwoko, SPKK konsultan, Fins TV FAADP. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat beliau. Dari jabatan beliau adalah Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia Cabang Palembang, Ketua Divisi Infeksi Menular Seksual Bagian atau KSM Dermatologi dan Penerologi FK Unsri atau RSUP Dr. Muhammad Usin Palembang, Riwayat pendidikan beliau dokter umum tahun 1993 di Universitas Sriwijaya. Spes dokter spesialis kulit dan kelamin tahun 2006 di Universitas Sriwijaya. Adapun pelatihan seminar dan workshop yang pernah diikuti oleh beliau yakni 24th World Congress of Dermatology pada tahun 2019, International Scientific Meeting on Cosmetic Dermatologi pada tahun 2019, Manajemen Update of Dermatovenerology Infection in Daily Practice pada tahun 2020, dan terakhir Third Cosmetic Dermatology Inquiring Conference pada tahun 2022. Baik kepada yang terhormat Dr. Izazi Hari Purwoko, SPKK Konsultan PINS DPF waktu kami persilahkan. Terima kasih, Musi Ibu Luhmeri Media Yanti, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selam, selamat datang pada seluruh peserta webinar, para guru besar, para senior, teman sejawat, adik-adik BPS dan seluruh peserta webinar. Alhamdulillah hari ini kita bertemu pada acara webinar yang dengan judul yang sangat bagus sekali yaitu pencegahan dan penanganan penyimpangan seksual di ranah pendidikan yang diselenggarakan oleh bagian diklit RSUP Dr. Muhammad Usin Palembang. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan kesediaan dua orang narasumber yang sangat kompeten. Pertama, Direktur uh, RSUP Muhammad Usin sendiri yaitu Dr. Siti Halimah SPKJ Mars yang akan membawakan Nanti materinya perilaku penyembahan dalam perspektif kesehatan, kese kesehatan mental. Terima kasih, Ibu, uh, dalam kesibukannya. Ibu masih sempat melakukan waktu untuk berbagi ilmu kami dengan kami di sini. Kemudian nanti ada sisi kedua dari narasumber, yaitu uh, pada senior saya ini, Kertewi Inong Ir Irana, SPKK, FINSDT, FIDV, yang akan melakukan bagaimana pencegahan penanganan perilaku penyembuhan seksual. Baiklah, uh, kita lanjut pada sesi uh, pertama yaitu uh, pemaparan dari guru uh, RSUP Dr. Muhammad Husin, Dr. Siti Halimah, SPKJ Mas dengan judul perilaku penyembuhan dalam perspektif kesehatan mental. Berikut saya bacakan uh, CV beliau. Uh, beliau lulus uh, dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 1999, kemudian psikiatri uh, di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2009, dan menjajar manajemen rumah sakit umum di FKM UI tahun 2014. Pelatihan yang pernah diikuti beliau adalah Komite Mental Health Training di Thailand tahun 2014, kemudian Australia Award Fellowship Melbourne Mental Health Law and CFPD si tahun 2015. Berat pekerjaan beliau, beliau mulai dari dengan Dokter PTT di Puskesmas Cipandai Kabupaten Bandung, kemudian Dokter Umum di RS Cipontianak Kalimantan Barat, kemudian Dokter Umum di Rumah Sakit Dr. Marzuki Mahdi Bogor, dan selanjutnya pada tahun 2009 sampai 2011 menjadi psikiater di RS Marzuki Mahdi Bogor, Kemudian menjadi uh, menjabat sebagai kepala bidang medik di RS Mahdi tahun 2019 sampai 2016, selanjutnya menjadi direktur medik keperawatan di RS Marzuki Mahdi, kemudian menjadi direktur utama di Rumah Sakit Jiwa Rajiman Wijayadiningrat Lawang 2018 sampai 2020, kemudian menjadi direktur pencegahan dan Mas masalah kesehatan jiwa dan nafsa Kemenkes RI tahun 2020 sampai 2021. Selanjutnya menjadi Direktur layanan Kesehatan Rujukan Kemenkes dari 2001 sampai September 2002. Dan Alhamdulillah saat ini beliau menjadi Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Usin Palembang. Ini adalah uh, CV beliau. Uh, selanjutnya kami kepercayaan kepada Ibu untuk mem memakan materinya, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih Dr. Rizasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja saya mendapatkan tugas nih dari panitia untuk menyampaikan tentang perilaku menyimpang seksual dari dalam perspektif kesehatan mental ya, tentu sesuai dengan background pendidikan saya sebagai psikiater. baik Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, Uh, saya ingin memulai memulai pembicaraan tentang uh, perilaku menyimpang seksual ini dari sisi kesehatan jiwa secara keseluruhan terlebih dahulu ya jadi dari sisi yang luas terlebih dahulu uh, tentang kesehatan jiwa ya kesehatan jiwa ini adalah suatu kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga dia menyadari kemampuannya dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Nah ini uh, definisi ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Jadi intinya adalah bahwa kesehatan jiwa tidak sama dengan tidak sakit jiwa gitu ya. Kalau kita tidak terdiagnosis sebagai seseorang yang menderita gangguan jiwa, kita belum dikatakan sehat jiwa kalau kita belum memenuhi belum memenuhi kriteria tersebut ya bahwa kita menyadari kemampuan kita bahwa kita bisa menghadapi tekanan. Nah ini banyak adik-adik calon PPDS ya. Jadi kalau kita menjalani pendidikan di PPDS, karena saya juga pernah menjalani, terutama di awal-awal ini tekanannya luar biasa, gitu ya. Nah, jadi kita akan di akan di akan dinyatakan kita berada dalam kondisi sehat jiwa kalau kita mampu menghadapi itu ya dan kita tetap tetap survive tetap produktif gitu ya tetap bisa menjalani eh, apa namanya kegiatan kita dengan baik ya Kemudian, kita juga mempunyai kontribusi terhadap lingkungan. Ya, artinya kita menjadi orang yang memberikan manfaat bagi orang di sekitar kita. Nah, kemudian sebaliknya, gangguan jiwa adalah gangguan di dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang manifestasinya adalah dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi, terse fungsi orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya dalam bahasa psikiatrinya adalah menimbulkan distress dan disability ya jadi gangguan dalam pikiran perasaan dan perilaku yang menimbulkan distress penderitaan dan disability atau gangguan dalam uh, dia menjalankan fungsinya nah kemudian uh, teman-teman sekalian bahwa kesehatan jiwa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan sepanjang kehidupan ya merupakan satu kesatuan yang utuh dari kehidupan kita sehingga memelihara kesehatan jiwa berarti kita memastikan bahwa mereka yang sehat dapat menjalani kehidupan yang penuh arti ya jadi artinya kita berada dalam kondisi sehat dan sejahtera ya atau well being ya kemudian mereka yang berisiko ditangani secara dini dan mereka yang sakit atau illness mendapat pengobatan paripurna Kemudian gangguan jiwa, teman-teman sekalian, kalau kita lihat gangguan jiwa ini merupakan gangguan yang panjang ya. Sebagian besar adalah gangguan jiwa bersifat kronis ya. Dimulai pada usia muda sehingga mengakibatkan penurunan produktivitas, kehilangan kualitas hidup dan pengobatan kronis ya. Jadi memang kalau masalah kesehatan jiwa ini urusannya adalah quality of life gitu ya. Urusannya memang tidak tidak nomor satu uh, urusannya nyawa, tapi urusannya adalah quality of life jadi bagaimana seseorang itu menjalani kehidupan yang berkualitas nah uh, sehingga pada saat mengalami gangguan jiwa kualitas hidupnya ini akan terganggu kemudian kalau kita lihat teman-teman dari dari grafik ini yang biru ini adalah mental and substance use disorder ya jadi gangguan jiwa dan gangguan penyalahgunaan nafsa itu dimulai dari usia yang sangat dini ya dan kemudian pada usia 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 lanjut ya semakin meningkat usianya adalah usia-usia uh, di mana seseorang mulai mengalami gangguan uh, demensia ya yang paling banyak adalah Alzheimer tidak semua tidak semua orang yang uh, berada pada usia lanjut akan mengalami demensia ya karena demensia itu bukan bukan kondisi normal ya tapi kondisi memang gangguan ya Nah, kemudian juga banyak pada masa remaja, teman-teman sekalian, itu banyak mengalami kondisi-kondisi sebenarnya bukan diagnosisnya tapi simptom yaitu self harm ya. Jadi perilaku menyakiti diri sendiri. Nah, kalau dari sisi prevalensi secara global, satu dari empat orang mengalami gangguan jiwa setiap tahunnya, jadi prevalensinya sangat tinggi. Gangguan jiwa, tapi memang e, masih banyak sekali yang belum terdeteksi. Nanti akan saya jelaskan, ya. Nah, ini dua 3 dari mereka tidak mencari pertolongan karena adanya stigma dan keterbatasan akses, ya. Jadi, stigma masyarakat terhadap gangguan jiwa sangat tinggi. Kemudian kita juga menghadapi data bahwa bunuh diri ini merupakan penyebab kematian kedua pada kelompok usia 15 sampai 29 tahun ya kalau teman-teman suka baca ya atau melihat berita di TV ya begitu banyak kasus-kasus bunuh diri pada usia remaja. Nah kemudian eh, kalau kita lihat teman-teman saat ini prioritas dunia memang pada penyakit-penyakit yang memang menimbulkan beban biaya tinggi dan kematian tinggi ya begitu juga kita di Indonesia Cancer, diabetes, ya, obesitas, disease ya ini memang penyakit-penyakit eh, dengan angka kematian yang tinggi ya sehingga segala upaya dan sumber daya memang dikerahkan untuk penanganan penyakit-penyakit tersebut ya. Saat ini di Kementerian Kesehatan karena saya sebelum di Muhammad Husin adalah direktur pelayanan kesehatan rujukan ya saya meng Mempunyai tugas untuk uh, melaksanakan transformasi layanan rujukan, kita juga prioritasnya pada empat penyakit ini ya teman-teman, jadi pada penyakit jantung, stroke, kanker dan uh, apa namanya uronefrologi ya. Nah sehingga upaya-upaya promotif, preventif, diagnosis dan tata laksana ini banyak kita uh, prioritaskan kepada penyakit-penyakit tersebut. Nah tapi kita melihat juga ada masalah yang besar Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian eh yang terkait dengan masalah kesehatan jiwa. Sehingga masalah kesehatan jiwa ini sebenarnya sudah menjadi isu global ya. Kalau adik-adik nih yang PPDS coba buka SDGs ya, Sustainable Development Goals ya. Jadi dari dari PBB ya kita ada ada target namanya Sustainable Development Goals ya pada tahun 2030 ada indikator ketiga itu adalah indikator kesehatannya nah di dalam indikator kesehatan itu ada beberapa indikator kesehatan jiwa seperti penurunan angka bunuh diri kemudian juga penurunan pemakaian eh napsa ya pada pasien. Nah, eh kondisi kondisi kesehatan jiwa di Indonesia dari data global teman-teman sekalian hampir satu miliar orang termasuk 14 persen remaja hidup dengan gangguan jiwa lebih dari 300 juta orang hidup dengan depresi 21 juta orang dengan skizofrenia setiap 40 detik ya terjadi kasus bunuh diri di seluruh dunia dan gangguan jiwa adalah satu dari enam penyebab terbesar disabilitas kemudian orang dengan gangguan jiwa berat ini meninggal dalam usia 10-20 tahun lebih awal dibandingkan dengan populasi umum karena adanya Penyakit fisik penyerta, ya jadi memang masalah kesehatan jiwa ini merupakan masalah yang memerlukan pemikiran yang serius, ya riset dan sumber daya. Nah, kemudian kalau kita lihat. Eh, masalah kesehatan jiwa ini adalah suatu kontinuum gitu teman-teman ya jadi tidak semata-mata tidak ujuk-ujuk seseorang bisa mengalami gangguan jiwa ada banyak faktor yang mempengaruhi uh, seseorang itu bisa muncul masalah kesehatan jiwa ya kalau kita lihat kontinuumnya dari mulai uh, beratnya gejala ya dari increasing symptom specificity dan severitasnya kemudian juga dari kondisi mulai dari mental well-being sampai state of specific mental disease syndrome di sini ya kita lihat memang ini berada di dalam di dalam rentang yang sangat panjang ya, mulai dari hal yang sering kita hadapi sehari-hari. Saya yakin semua kita ini menghadapi masalah-masalah seperti kondisi-kondisi kita cemas, ya, kondisi kita nggak bisa tidur, ya. Kalau kita mau ujian, misalnya ini ada di PPDS, kalau mau ujian pasti kita nggak bisa tidur, ya. Kemudian kita mengalami kondisi-kondisi kurang energi, fatigue, ya. kemudian juga motivasi kita turun, misalnya, ya. Ini berada dalam suatu kontinuum sampai kondisi-kondisi yang berat di bawah ini misalnya kita mood kita turun ya kita mengalami kecemasan somatik komplain, ya kita mengalami kondisi-kondisi gejala-gejala -kondisi, uh, somatik ya kemudian perasaan bersalah ya nah yang kemudian akan mengerucut ke dalam tiga kelompok gangguan jiwa yang terbesar ya yaitu anxiety ya gangguan cemas kemudian gangguan mood ya gangguan uh, gangguan uh, dalam suasana perasaan ya dan gangguan psikosis. ini adalah tiga gangguan terbesar ya dalam gangguan jiwa. Prevalensinya ansietas itu 18 sampai 25. Jadi satu dari lima orang sebenarnya mengalami gangguan ansietas ya. Tapi banyak yang tidak terdeteksi ya. Nanti saya akan jelaskan gangguan depresi itu 5,9 sampai 11,1 pada masa pandemi kemarin meningkat tajam ya sekitar 33,7 persen prevalensi gangguan depresi. Kemudian skizofrenia itu 0,33 sampai 1 persen dari seluruh populasi. Jadi memang prevalensinya sangat tinggi teman-teman. Tapi memang yang datang berobat memang masih sangat uh, sedikit ya. Nah, gangguan jiwa ini memang tidak seperti penyakit yang lain, seperti misalnya infeksi, gitu ya, yang jelas terlihat bisa dideteksi penyebabnya, apa namanya, penyebab penyakitnya, sehingga pada saat penyebabnya itu kita tangani, maka penyakitnya juga akan selesai, ya. Karena gangguan jiwa ini timbul sebagai akibat interaksi dari faktor biologi, faktor psikologi, dan faktor sosial, ya, faktor-faktor genetik, misalnya adanya riwayat gangguan jiwa dalam keluarga ini akan meningkatkan prevalensi munculnya gangguan jiwa di dalam keluarga walaupun tidak mutlak ya tapi semakin semakin meningkat apa namanya adanya gangguan jiwa pada keluarga akan meningkatkan uh, risiko ya misalnya kalau satu orang tua mengalami gangguan jiwa risikonya sekitar 30% pada anaknya untuk mengalami gangguan jiwa tapi begitu kedua orang tuanya mengalami gangguan jiwa risikonya akan meningkat 60% walaupun ini tidak mutlak tidak tidak kemudian 100% anaknya akan menderita gangguan jiwa ya kemudian juga uh, kalau dilihat gangguan jiwa ini mungkin kalau kalau orang awam gitu ya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang eksak gitu karena tidak terlihat ya. Tapi dalam dalam uh, peningkatan pengetahuan ilmu pengetahuan ya uh, sudah mulai bisa diidentifikasi ya dari sisi molekuler ya ada ada masalah-masalah di dalam uh, apa namanya. Uh, di dalam uh, kromosom DNA ya banyak sudah banyak penelitian dulu saya juga terlibat dalam penelitian tentang skizofrenia ternyata memang ada perbedaan DNA pada pasien yang uh, mengalami skizofrenia dengan pasien yang normal gitu jadi memang penelitian penelitiannya sudah sampai pada kondisi uh, tingkat genetik gitu ya nah kemudian dari sisi uh, biologi juga misalnya adanya infeksi pada ibu selama dia hamil ya adanya uh, gangguan di dalam Proses kehamilan dan proses kelahiran, kemudian nutrisi yang buruk, ya, kemudian juga pada saat ibu hamil, dia exposure terhadap obat, dan eh, obat ini napsa ya, dan medication, dia minum obat-obat tertentu, kemudian adanya selama masa childhood adanya brain trauma, adanya kesehatan fisik yang buruk ya, kemudian juga perubahan-perubahan di dalam neurotransmitter dan struktur di dalam otak. Kemudian pada masa-masa perkembangan adanya perubahan-perubahan hormonal ya, teman-teman, perubahan hormonal, kemudian penggunaan nafsa ya, substance dan kesehatan fisik yang buruk kemudian pada eh, hubungan dengan keluarga misalnya ada depresi perinatal ya kalau teman-teman mengenal depresi, misalnya depresi postpartum ya yang 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 awal awalnya adalah baby blues ya banyak ibu-ibu eh, setelah melahirkan itu mengalami suasana sedih yang tidak bisa mereka jelaskan tapi kalau ini kemudian berlanjut menjadi depresi eh, postpartum nah ini juga akan berpengaruh terhadap bayinya kemudian juga parental neglect ya pada masa-masa anak dan uh, remaja ya. Jadi orang tuanya tidak memberikan pengasuhan yang baik kepada anak. Kemudian uh, child maltreatment ya. Maltreatment ini dia tidak memberikan pengasuhan yang sesuai sampai kepada child abuse ya. Misalnya walaupun uh, abuse itu bisa abuse verbal maupun abuse fisik ya abuse verbal misalnya orang tua yang sering berkata-kata kasar pada anaknya ya atau abuse fisik ya di mana seorang tua yang sering memukul misalnya mencubit ya anaknya ya menganiaya kemudian parental mental illness nah ini tentu kalau orang tuanya mengalami gangguan jiwa dia tidak bisa memberikan pola pengasuhan yang baik ya yang optimal pada anaknya kemudian dari sisi sosial teman-teman sekalian ini banyak terjadi ya pada masa-masa sekolah ya pada masa-masa anak uh, di sekolah mulai dari TK SD itu banyak banyak sekali kejadian-kejadian bullying ya bullying ini yang bisa menjadi salah satu faktor risiko untuk munculnya gangguan jiwa pada anak yang dibully ya kemudian uh, stimulasi yang kurang ya uh, pada uh, masa kanak ya kemudian pasar maja juga bullying dan other form of abuse ya abuse termasuk di dalamnya adalah sexual abuse Kemudian, juga masalah-masalah sosial yang lain, ya, sosial ekonomi, ya. Kemudian, juga masalah-masalah stigma, ya, yang sangat kental pada masalah kesehatan jiwa. Nah, ini adalah masalah yang sangat kompleks, sehingga memang penanganan masalah kesehatan jiwa itu tidak sederhana, ya, juga penyelesaian masalahnya juga kompleks. Nah, sehingga kemudian yang menjadi sangat penting adalah upaya promotif dan preventif. Ini belum berjalan dengan baik, ya, di Indonesia masih sangat jauh, kita, teman-teman, karena saya. Saya selain psikiater saya lama di rumah sakit jiwa dan saya pernah menjadi direktur supaya di Kementerian Kesehatan. Saya menyusun program ini promotif preventif yang sekarang kita coba masukkan ke dalam transformasi layanan primer ya. Jadi promotif preventif kesehatan jiwa ini masih sangat masih sangat kurang ya padahal ini bisa kita mulai dari seseorang misalnya dia ya, sebelum menikah ya sebelum menikah pasangan sebelum menikah itu apakah dia sudah siap ya kesiapan itu tidak hanya kesiapan fisik finansial tapi juga kesiapan mental untuk berbagi ya dengan pasangan untuk nanti menjadi orang tua yang baik untuk menjadi orang tua yang memberikan pola asuh yang optimal nah ini harus kita siapkan dari awal ya kemudian ya jadi kemudian juga masalah-masalah yang terkait dengan mental health yang buruk ya pada saat uh, pertama kali misalnya dia unwanted pregnancy ya misalnya seorang remaja kemudian dia hamil sebelum dia menikah ya ini juga atau memang dia sudah menikah tapi dia uh, belum siap untuk mempunyai anak ya ini juga mempengaruhi secara psikologis ya kemudian juga uh, pada pada masa selanjutnya misalnya pada saat bayi itu mulai lahir ya mother infant stimulation ini sangat penting ya bagaimana hubungan antara ibu dengan dengan bayinya ya dan memberikan stimulasi-stimulasi stimulasi yang positif. Nah, ini kadang-kadang menjadi menjadi dilema nih ya, terutama misalnya nih pada adik-adik ya, bukan tidak jangan membuat sedih, tapi memang ini juga sering terjadi ya pada saat saya dulu hamil punya anak awal juga begitu pada saat usia-usia kita mulai uh, kita menikah dan kemudian mempunyai anak itu usia-usia kita juga uh, mengejar pendidikan, mengejar karir gitu ya. Nah, sehingga ini jadi tantangan bagi kita bagaimana kita bisa uh, menjaga keseimbangan tersebut ya di satu sisi kita uh, menapaki karir ya sekolah misalnya ya kemudian masa-masa awal kita bekerja ya tapi di sini juga menjadi masa-masa awal bagi anak-anak untuk uh, apa uh, untuk mengejar golden periodnya ya pada masa-masa 0 sampai 5 tahun ya perkembangan otak yang optimal ini kita bisa stimulasi dengan optimal ya kemudian juga uh, bagaimana mereka uh, membutuhkan secure caregiver ya pengasuh ya Pengasuh yang memberi mereka rasa aman, teman-teman, ya. Jadi, kalau uh, sepenuhnya anak ini diserahkan kepada pengasuh, misalnya, ya, ini juga tentu membuat mereka tidak secure, ya. Kemudian, juga positif parenting ini harus diajarkan pada orang tua, bagaimana kita memberikan uh, pola asuh yang uh, baik, ya, kepada anak-anaknya. Kemudian, pada masa anak-anak ini sekolah, ya, kita perlu berikan namanya life skill training, bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak sekolah ini uh, keterampilan untuk. 呃。Uh tentang untuk hidup ya. Misalnya bagaimana mereka menghindari bullying atau bagaimana supaya mereka tidak menjadi pembuli ya. Biasanya anak-anak pembuli, anak-anak yang sok-sokan itu sebenarnya anak-anak yang di rumah juga e, mereka mendapatkan pengasuhan yang tidak adekuat gitu, teman-teman. Mungkin mereka tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya sehingga dia mencari perhatian dengan membuli temannya ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengajarkan mereka tentang pendidikan seks? Bagaimana kita mengajarkan mereka menolak misalnya e, ditawari merokok ya yang merupakan pintu dari eh, masalah-masalah nafsa selanjutnya ya setelah merokok nanti merokoknya merokok ganja nanti ditawarin obat-obatan ya nah ini bagaimana kita mengajarkan life skill ini pada anak-anak sehingga mereka mempunyai resiliensi yang bagus ya resiliensi itu adalah ketahanan mental gitu ya nah kemudian juga eh, pada saat masa dewasa, eh masa remaja ya ada lesson itu yang penting adalah supportive peer group ya. Pada masa remaja, teman-teman pada masa SMP, SMA ya masa-masa awal dari masa kuliah, itu orang yang paling penting atau significant person dari seseorang remaja itu adalah teman. Sehingga mereka tidak lagi tergantung pada orang tua ya, tapi pada teman sehingga diterima menjadi suatu bagian dari peer itu adalah hal yang sangat signifikan ya. Mereka bisa depresi, bisa sampai bunuh diri kalau mereka tidak punya teman atau mereka tidak diterima di dalam uh, suatu kelompok ya. Nah, jadi upaya-upaya uh, ini yang harus kita kita uh, kejar ya selama masa dari mulai prakonsepsi sampai masa remaja sehingga nanti kita bisa menyiapkan uh, apa generasi penerus kita menuju uh, apa namanya masa mereka masa mereka dewasa yang berkualitas ya. Jadi sangat sangat banyak hal yang kita uh, perlu siapkan nah kemudian ini juga saya ingin menyampaikan bahwa memang tadi ya prevalensi masalah kesehatan jiwa itu cukup besar ya dengan dampaknya tadi pada quality of life ya kalau kita satukan dengan neuropsychiatric disorder itu sekitar 28 persen dari seluruh apa namanya penyakit ya di dunia nah kemudian juga teman-teman sekalian bahwa Masalah kesehatan jiwa ini adalah masalah yang tidak terpisahkan dari masalah fisik ya. Jadi kalau kita lihat masalah-masalah kesehatan jiwa itu sangat mempengaruhi kondisi fisik dan begitu juga sebaliknya ya. Penelitian yang dilakukan pada pasien-pasien jantung ya, ditemukan bahwa sekitar 50% dari pasien dengan e, masalah jantung itu mengalami depresi dan apabila depresi ini tidak ditangani akan meningkatkan e, apa namanya mortalitas ya pada pasien dan kemudian juga akan mempersulit kesembuhan pada pasien. 30% orang dengan penyakit kronis ya diabetes, jantung, stroke, saya mengalami gangguan jiwa. Sebaliknya juga 46% orang dengan gangguan jiwa mengalami penyakit kronis. Nah, ini memang menjadi tantangan bagi kita bagaimana kita memberikan penanganan secara tim gitu ya, teamwork untuk memberikan penanganan secara komprehensif pada pasien tidak hanya secara fisik tapi juga secara keseluruhan nah kenapa masalah kesehatan jiwa ini masih masih menjadi masalah yang underreported ya seperti fenomena gunung es gitu ya teman-teman sekalian kalau kita lihat catatan saya di Kementerian Kesehatan saya mendapatkan laporan eh, prevalensi itu sangat rendah ya padahal kalau kita kalau kita lihat dari dari berbagai jurnal prevalensinya tadi tinggi ya tapi yang terlaporkan sangat sedikit yang tertangani sangat sedikit artinya memang treatment gapnya masih sangat tinggi di negara-negara low and middle income ya sama seperti di Indonesia ini treatment gapnya itu sampai 90 artinya dari 100 orang dengan gangguan jiwa baru 10 yang mendapatkan penanganan nah kenapa kenapa banyak sekali yang belum mendapatkan penanganan ya teman-teman. Nah ini kalau kita lihat physical illness kita bandingkan dengan mental illness ya biasanya kalau orang sakit fisik itu dia akan mendapatkan care, care and support ya mereka akan mendapatkan dukungan dari dari lingkungannya. Tapi kalau dia mengeluhkan bahwa dia mengalami gangguan mental, saya kok cemas ya, saya kok oh, malas ngapa-ngapain gitu ya pada pasien depresi, saya kok putus asa mereka akan mendapatkan blame and criticism ya. Kamu itu kurang kurang berdoa, kamu itu kurang pasrah gitu ya. seringkali mereka Dikatain seperti itu. Stop attention seeking, ya. Jangan mencari, jangan-jangan ini sering bilang pusing-pusing. Ini dia mencari perhatian gitu, ya. Biar diperhatikan, atau oh, kamu tuh sebenarnya lemah dan malas gitu, ya. Atau ini adalah pilihan yang kamu yang kamu pilih, ya. Kenapa? Karena seringkali kita berpikir bahwa kalau physical illness itu visible and real, kalau mental illness itu invisible, invisible, ya, walaupun juga real, ya, sehingga. Sehingga, eh, eh, apapun kondisinya, ya, pada saat seseorang itu mengalami suatu kondisi, suatu gangguan, maka dia membutuhkan eh, perawatan dan membutuhkan dukungan, ya, dari orang-orang eh, di sekitarnya. Nah, sekarang saya ingin masuk ke para filia, ya. Teman-teman, ini kalau dari sisi klinis, ya, klinis, eh, apa namanya? klinis psikiatri memang istilah penyimpangan seksual ini kita masukkan di dalam kelompok istilah namanya parafilia ya. Parafilia atau paraphilic disorder adalah suatu perilaku seksual yang melibatkan aktivitas, situasi, subjek atau objek yang tidak lazim ya, yang umumnya tidak menimbulkan dorongan seksual pada orang lain ya. Jadi kalau pada orang lain itu tidak 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 ter terdorong, tidak terangsang misalnya dengan obyek-obyek tersebut. Tapi pada pasien dengan parafilia ini mereka menjadi eh, eh, menarik ya secara seksual ya dan ini bersifat intens dan berulang jadi memang dikatakan bahwa eh, ada ada ahli yang mengatakan bahwa paraphilia ini termasuk salah satu simptom dari obsesif kompulsif gitu karena mereka pikirannya berulang dan mereka tidak bisa menghindari tidak bisa menghindari pikiran-pikiran tersebut gitu ya mereka menyadari bahwa itu tidak 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 layak tidak benar gitu tapi mereka tidak bisa menyingkirkan itu dari pikirannya ya jadi itu berlangsung setidaknya enam bulan menimbulkan tadi ya stress dan disability. Parafilia ini sulit terdeteksi karena banyak berita yang menutupi kondisinya karena malu ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seseorang parafilik misalnya dia pedofilik. Saya kok terangsang kalau melihat anak kecil. Terus dia cerita sama kita apa yang akan kita lakukan. Oh, kita pasti akan teriak, kita akan menghindari, kita akan marah gitu ya nah pasti sehingga itu yang membuat mereka berusaha untuk menutupi ya kemudian beberapa penderita juga melakukan kekerasan seksual dan tidak melaporkan adanya parafilia ya sehingga tidak terdeteksi padahal ini dua hal yang berbeda nanti saya akan jelaskan parafilia lebih umum ditemukan pada laki-laki ya kebanyakan pasien dengan parafilia memiliki lebih dari satu jenis penyimpangan seksual ini secara secara eh, apa namanya secara statistik ya tapi tidak semua penderita parafilia biasanya mulai mengalami fantasi seksual yang menyimpang sejak masih berusia tiga tahun ya. Jadi pada masa-masa pubertas awal ya, kemudian dia baru menyadari bahwa ternyata dia mengalami fantasi-fantasi eh, seksual yang tidak wajar ya. Di awal-awal pasti dia distonik ya, dia mengalami ketakutan, dia tidak suka ya. Tapi kemudian seseorang akan mengalami dua akan mengalami dua kondisi, teman-teman ya. Jadi ego distoniknya ini akan diikuti kemudian dia ada upaya-upaya untuk menghindari ya upaya kemudian upaya untuk mencari pertolongan ya kemudian ada lagi yang kemudian dia kalah sehingga menjadi ego -sintonik, sehingga dia menjadi menikmati gitu ya nah inilah yang kemudian menimbulkan masalah kalau kemudian dia menikmati uh, parafilianya ini Nah, ada beberapa jenis ya parafilia, teman-teman. Ini yang paling banyak di antaranya adalah pedofilia ya. Dia memiliki fantasi ketertarikan atau perilaku seksual menyimpang pada anak kecil ya terutama ada anak-anak di bawah 13 tahun. Kemudian juga masokisme ya dan sadisme tentu ya. Masokisme dan sadisme seksual di mana mereka mengalami kepuasan kalau mereka mendapatkan kekerasan ya kalau sadisme, kalau dia mengalami keku, apa kepuasan kalau dia melakukan uh, kekerasan ya kepada pasangannya ya baik secara verbal ya maupun nonverbal ya atau atau uh, Harassment ya, dia mempermalukan, dia mengata-ngatai ya, itu kan termasuk e, sadisme ya. Nah pasangannya adalah pasangan masokisme biasanya. Kemudian fetisisme adalah seseorang memiliki gairah seksual terhadap benda mati ya, seperti dia kadang-kadang kita menemukan orang yang suka mencuri celana dalam perempuan misalnya ya, nah atau sepatu perempuan, nah dia dia mengalami hasrat seksual pada benda-benda tersebut. Kemudian e, dia dia hasrat seksualnya bisa bangkit hanya dengan menyentuh atau menggunakan benda-benda tersebut ya. Kemudian eksibisionis. Nah, ini juga eh uh, mungkin teman-teman pernah ya mengalami atau menemukan ya di mana penyimpangan seksual ini ditandai dengan adanya dorongan seksual untuk memperlihatkan alat kami di depan umum ya, terutama pada orang yang dikenal yang tidak dikenal. Nah, ini menimbulkan dia menjadi puas gitu kalau dia sudah memperlihatkan pada orang banyak. Kemudian teorisme di mana penderita ini mengalami gairah seksual ketika menyentuh atau menggesekkan tubuh ke orang lain tanpa izin. Nah, ini yang banyak terjadi ya, teman-teman. Misalnya di di uh, fasilitas umum, di kendaraan ya, di di kereta api ya, pada pada kondisi berdesak-desakan ini sering dimanfaatkan pada orang-orang dengan fototeorisme ini. Nah ini adalah lima terbesar dari jenis-jenis parafilia tadi ya nah tadi seperti masalah gangguan jiwa pada umumnya teman-teman sekalian penyebab dan faktor risikonya ini merupakan sesuatu yang kompleks ya merupakan interaksi antara faktor biologi psikologi dan sosial ya ada beberapa yang eh, hal yang eh, berhubungan dengan munculnya eh, parafilia ini ya secara biologi adanya gangguan neurotransmitter ya pada hampir semua gangguan jiwa karena gangguan jiwa ini memang memang eh, apa awalnya memang gangguan di di dalam otak ya eh, hampir semua terjadi gangguan atau ketidakseimbangan neurotransmitter di dalam otak ya mulai dari serotonin, dopamin yang berada di dalam kondisi yang tidak balance. Kemudian gangguan hormonal ya karena ini berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan seksual. Nah, ini gangguan ketidakseimbangan hormonal ini juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab. Kemudian kondisi medis yang mempengaruhi otak ya, misalnya epilepsi ya pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit yang mempengaruhi otak. Nah, kemudian mempengaruhi neurotransmitter ya pada pada akhirnya nanti akan menjadi faktor biologi yang menjadi penyebab. Kemudian faktor psikologi, nah tentu ini paling banyak ya dan paling banyak diteliti tentu teman-teman apa sih penyebab psikologi seseorang itu menjadi parafilia ya? Di antaranya adalah faktor temperamen ya memang kita dari lahir teman-teman sekarang dari lahir seseorang itu sudah sudah mempunyai temperamennya masing-masing ya jadi dari lahir itu seseorang sudah terlihat sudah sudah dibekali gitu ya oleh Allah dengan temperamen ada orang yang temperamennya itu nanti akan muncul dia pemarah ada yang temperamennya apa namanya misalnya orang yang sabar misalnya ya. Nah ini pada orang-orang yang cenderung nanti akan mengalami parafilia ini dia ada kecenderungan untuk memiliki perilaku dan emosi yang tidak terkontrol ya. Jadi dia mengalami masalah dengan kontrol emosi maupun kontrol perilaku ya. Nah ini tadi yang menyebabkan dia nanti jadi melakukan tindakan-tindakan yang bersifat kriminal gitu ya. Kita kita seringkali kita seringkali mempunyai pikiran-pikiran ya kadang-kadang ya kadang-kadang setiap orang itu mempunyai pikiran-pikiran yang Eh, apabila kita lakukan itu nanti akan membahayakan misalnya ya. Tapi kita mempunyai mekanisme kontrol ya, teman-teman. Misalnya kita sedang kesal dengan orang misalnya ya pengen rasanya saya pukul itu. Tapi kita tahan kan karena kita mempunyai kontrol. Oh kalau saya pukul dia nanti akan timbul masalah nih dia lapor ke polisi urusannya panjang nasinya kita mengontrol perilaku kita. Nah pada orang-orang yang kecenderungan parafilia ini, mereka mengalami gangguan dalam sistem kontrol tersebut ya, sehingga mereka sulit untuk mengontrol emosi dan behaviornya. Kemudian gangguan dalam relationship ya, yang terjadi pada usia dini. Nah ini jadi pada usia-usia usia-usia dini ya, usia-usia uh, prarmaja ya, mulai dari anak-anak sampai prarmaja itu anak-anak uh, itu sangat perlu untuk memiliki rasa kepercayaan diri. Nah kepercayaan diri ini muncul dari mana? Dari dari dukungan dari orang tua ya orang tua yang mengayomi orang tua yang memberikan pola asuh yang aman ya yang safe nah itu dia nanti akan muncul uh, perasaan percaya diri yang baik nah pada anak-anak yang nanti muncul parafilia ini mereka uh, ada gangguan dalam relationship di usia nya ya stabilitas dirinya kurang ya mereka nggak pede kesulitan dalam mengelola emosi tadi ya atau orang yang selalu menjadi rasa nyaman dan pelindungan pada orang lain orang-orang yang dependen ya yang yang selalu ingin dilindungi yang nggak berani apa ngapain gitu ya biasanya eh, salah satu salah satu eh, apa namanya penyebabnya itu kemudian trauma yang berulang teman-teman ya mungkin ini yang paling sering teman-teman teman-teman ketahui ya jadi mereka mengalami trauma yang berulang biasanya pada orang yang menjadi korban kekerasan seksual ya, terutama pada usia dini ya, pada anak-anak yang mengalami pelecehan seksual oleh keluarganya ya, sebagian dari sebagian besar dari pelecehan seksual itu dilakukan oleh pada anak-anak ya, dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan dia ya, bisa orang tuanya, saudaranya ya, orang-orang terdekat, gurunya ya, yang teman-teman sering baca. Nah ini akan mereka akan mengidentifikasi apa yang dilakukan oleh pelaku dan melakukan peniruan pada orang lain ya, jadi pengalaman yang dia alami itu nanti akan tertanam dalam pikirannya dan akan membuat dia menjadi melakukan hal yang sama. Tapi kita harus ingat itu tidak pada semua orang ya, tidak pada semua orang yang mengalami pelecehan seksual pada masa kanak nanti masa dewasanya akan timbul parafilia atau melecehkan orang lain tidak. Karena ini juga tergantung dari setiap orang teman-teman itu mempunyai namanya ketahanan mental tadi resilien ya resiliensi resiliensi pada masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada orang yang ketahanan mentalnya bagus ya, jadi pada saat mengalami trauma tidak membuat dia jatuh ya. Tapi ini hanya salah satu faktor risiko ya. Ini bisa memperberat pada orang-orang yang memang resiliensinya rendah ya, yang memang dia sudah rentan ya kerentanannya ego strengthnya. Kalau teman-teman yang pernah pernah melakukan MMPI itu akan ada akan ada Skala namanya ego strength, kekuatan ego ya, kekuatan kita dalam menghadapi masalah. Biasanya mereka ini ego strength-nya rendah ya, jadi orang-orang yang rentan. Kemudian pola asuh pasti ya, keku, apa kurangnya perhatian dari ibu, misalnya terutama ya, karena pada masa-masa golden period itu significant person itu ibu ya, kurangnya perhatian ibu, perasaan bahwa dia kurang diasuh dengan baik oleh orang tua ya, sehingga eh, menyebabkan dia menjadi kurang kurang terpenuhi kebutuhan psikologis pada masa kanaknya, kemudian masalah-masalah sosial apa yang bisa mempengaruhi, misalnya gangguan dalam menjalin hubungan sejak kecil ya, karena sulit mengendalikan emosi dan sulit mencari bantuan dari orang lain ya, tadi berhubungan dengan tadi dengan faktor biologis dan faktor psikologi tadi karena dia pemarah, dia sulit mengontrol emosi, dia suka memukul teman misalnya ya sehingga akhirnya dia kesulitan di dalam berteman ya teman-teman mungkin menghindari dia nah ini akan menjadi lingkaran setan dia ya, semakin dia semakin akan e, dijauhi dan dia semakin menderita karena dia tidak punya teman, nah, sehingga nanti bisa muncul e, apa perilaku perilaku yang berada dalam fantasinya dia. Kemudian orang yang jarang melakukan hubungan seksual ya, jadi dia ada seksual desire, ada keinginan dia ya, melakukan hubungan seksual, tapi tidak ada kesempatan. Biasanya ini pada orang-orang yang tadi self self nya sangat rendah, dia kepengen ya pada usia-usia 13 tahun itu sudah mulai munculkan gairah seksual, dia pengen naksir cewek tapi dia nggak berani, dia nggak pede gitu ya. Nah, sehingga sampai ada orang-orang yang kemudian eh, uh, menjadi panjang gitu ya. Uh, uh, apa masa-masa dia tidak bisa berhubungan dengan orang lain ya termasuk di dalamnya adalah hubungan seksual. Nah, ini menjadi faktor-faktor risiko uh, dan penyebab yang ini nanti akan saling akan saling uh, apa namanya? akan saling eh, uh, mempengaruhi gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada faktor risiko dan penyebab tunggal di dalam gangguan jiwa selalu adalah uh, interaksi dari berbagai faktor. Nah, E, kalau kalau tadi kita bicara dengan paraphilia mungkin teman-teman tadi langsung berpikir bahwa oh inilah para profil para pemerkosa gitu ya sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda ya kekerasan seksual seperti pemerkosaan ini adalah perilaku kriminal ya dan bukan termasuk paraphilia. perilaku memperkosanya ya memperkosanya itu tidak paraphilia ya jadi tidak tidak selalu orang dengan paraphilia itu menjadi pelaku dari tindakan kriminal ya beberapa jenis parafilia seperti tadi pedofilia voyeurism ya eksibisionis ini memang ilegal ya jadi jadi ilegal dan bila melawan hukum kalau dia tidak bisa mengendalikan tadi ya dia pedofilia melihat anak kecil dia suka kemudian dia memperkosa anak kecil ya. pasti dia ini ini nanti akan berlanjut menjadi tindakan kriminal begitu ya sedangkan pelaku fetisisme dan transfetisme tidak ilegal namun seringkali tampak aneh tadi ya membuat orang lain tidak nyaman Nah, kemudian saya ulang lagi teman-teman, tidak semua orang dengan parafilia ini adalah pelaku tindakan kriminal dan tidak semua pelaku tindakan kriminal seksual adalah parafilia. Nah, tapi memang fantasi parafilia yang lebih tinggi ini menjadikannya berisiko tinggi untuk melakukan tindakan kriminal. Artinya mereka adalah orang-orang yang rentan yang berada dalam resiko yang sangat tinggi untuk melakukan tindakan kriminal seksual tadi, ya. Walaupun tidak langsung berhubungan orang parafilia itu pasti kriminal gitu ya. Kemudian pada misalnya pada kondisi-kondisi orang dengan parafilia dan kemudian dia e, mengalami disinhibisi ya, mengalami gangguan dalam kontrol perilaku ya, disinhibisi itu gangguan dalam mengontrol perilaku ya akibat pengaruh dari alkohol atau obat-obatan atau nafsa ya. Jadi dia sudah parafilia, dia pakai obat, pakai narkoba, pakai alkohol. Nah, terjadi disinhibisi ya. Habis ya waktunya. Masih. Kemudian pada kondisi-kondisi tertekan. Silakan, silakan Ibu Masih terusin Bu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Uh, kemudian dan nanti dikasih ya kalau sudah habis. Ya Bu. Kemudian pada kondisi-kondisi tertekan, under stress ya tadi dia ingin bergaul, uh, tapi dia dihindari. Dia ingin mencoba jujur gitu ya, misalnya bahwa dia mengalami penyimpangan seksual, dia hindari orang ya saya itu kok kalau lihat anak-anak kok jadi terangsang dia mau cerita gitu sama temennya dia maksudnya dia pengen didukung gitu ya tapi temennya langsung takut wah langsung menghindari dia apalagi kalau temennya punya anak kecil jangan deket-deket sama dia gitu ya nah, tahu tambah, tambah, tertekan ya teman-teman kemudian juga dia ya, komorbid ya jadi gangguan nah. Ini komorbid dengan gangguan kepribadian, ya. Ini ada gangguan lagi nanti. Mungkin kesempatan lain, saya ceritakan ada gangguan lagi dalam gangguan jiwa, namanya gangguan kepribadian, ya, atau personality disorder. Nah, sebagian, ya, sebagian, ya, teman-teman, tidak semua, sebagian orang dengan parafilia juga mempunyai gangguan kepribadian, ya, terutama yang nanti akan mendorong dia untuk melakukan tindakan kriminal kalau dia mengalami gangguan kepribadian, antisosial, ya, antisosial personality disorder antisocial personality disorder itu adalah gangguan kepribadian di mana seseorang itu tidak peduli dengan norma-norma sosial, ya. Jadi itu biasanya banyak pada pasien-pasien yang kemudian menjadi, menjadi melakukan tindakan kriminal, ya, mencuri, memperkosa, ya, itu banyak. Banyak orang dengan kepribadian antisosial, ya, atau narcissistic personality disorder, ya, di mana seseorang itu merasa dirinya uh, paling hebat, paling tinggi, gitu ya. Nah, dua, dua gangguan kepribadian ini, apabila komorbid dengan parafilia, ini yang akan uh, mem mem mempertinggi risiko dia untuk melakukan tindakan kriminal seksual. Nah jadi kalau kita tadi bicara para filia secara klinis ya teman-teman ini adalah suatu gangguan tentu dia membutuhkan penanganan profesional ya. Nah kenapa dia memerlukan penanganan profesional ya? Karena eh, ini akan mengganggu aspek kehidupan dia, aspek kehidupan sosialnya ya. Dia perlu bantuan untuk mengelola tadi mengelola eh, untuk mengelola. Uh, apa pikiran-pikiran obsesional tingginya tadi ya uh, dia selalu terobsesi untuk uh, apa namanya melakukan hubungan seksual dengan anak-anak selalu terobsesi untuk apa misalnya tadi ya uh, apa uh, fetisisme tadi misalnya ya apa uh, menggesekkan alat kelaminnya pada orang lain ya selalu terobsesi pikiran itu nggak bisa dia nggak bisa dia nggak bisa dia singkirkan dari pikiran anda. nah sehingga dia harus dibantu ya bagaimana dia bisa uh, belajar untuk mengelola tadi mengelola pikiran-pikiran dia yang membuat dia terobsesi ya kemudian cara yang ditemukan untuk memperoleh kepuasan itu bisa membahayakan seseorang ya kemudian karakternya uh, tidak dilakukan dengan persetujuan contohnya pedofilia ya uh, uh, dengan dalam kondisi apapun kalau pedofilia ini dilakukan pasti ini adalah sesuatu yang salah gitu kan nah jadi kita harus bantu mereka supaya mereka tidak tidak eh, apa namanya melampiaskan obsesinya itu dan kemudian kita kita bisa bantu dia walaupun ini memang perjuangan ya sama-sama berjuang antara terapis dengan pasiennya untuk mengalihkan obsesi seksualnya tadi menjadi obsesi seksual yang sehat ya misalnya dia ketertarikan dengan lawan jenis yang setara ya karena kemudian juga parafilia ini dekat dengan pelecehan seksual ya pasti ya kalau tadi ya eh, apa namanya orang yang mengalami parafilia yang dia mengalami kepuasan seksual kalau dia menggesekkan alat kelaminnya pada tubuh orang yang lain pasti ini akan eh, apa menimbulkan eh, masalah kriminal ya karena eh, ini bisa dikategorikan di dalam pelecehan seksual nah sebagian besar kasus kelainan seksual atau paraphilia ini belum bisa disembuhkan secara total ya karena tadi saya sampaikan teman-teman bahwa gangguan jiwa ini tidak sama dengan gangguan yang tadi ya mungkin yang 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 mudah kita lihat misalnya infeksi gitu ya bakterinya atau virusnya bisa kita kenali kemudian kita kasih obat dia dia apa namanya selesai kemudian penyakitnya selesai karena begitu kompleksnya penyebab gangguan jiwa tadi ya interaksi yang sangat kompleks tadi maka memang eh, belum bisa yang ada mengklaim bahwa parafilia ini bisa sembuh total ya. Tapi kalau gangguan jiwa yang lain ada gangguan jiwa yang memang kita bisa bisa targetkan sembuh total ya seperti gangguan depresi, gangguan ansietas itu walaupun proses terapinya panjang tapi kita bisa punya target dia akan sembuh ya. Nah, kalau parifilia ini belum bisa diklaim bahwa dia bisa sembuh ya. Nah, jadi tujuan penanganannya adalah untuk membatasi dan mencegah perilakunya agar tidak membahayakan dirinya dan orang lain ya. Belajar untuk mengendalikan obsesinya tadi, teman-teman ya. Jadi kita ajarkan pada pasien untuk mengendalikan obsesinya sehingga tidak membahayakan baik dirinya maupun orang lain ya. Karena dia tadi beresiko untuk mengalami masalah personal, sosial dan karir ya. Cenderung diberikan label sebagai mesum misalnya ya dan tindakan-tindakan yang dilakukan kalau dia tidak punya kontrol tadi menjadi permasalahan sosial dan hukum yang serius ya sehingga harus kita bantu. Nah, ada beberapa terapi yang bisa diberikan pada orang-orang dengan parafilia. Yang pertama adalah konseling dan psikoterapi ya. Jadi ada salah satu yang paling banyak dipakai namanya adalah kognitif behavior therapy ya. Jadi kombinasi antara terapi kognitif ya kita berikan kesadaran kognitif dia bahwa yang dilakukan itu adalah kalau dia kalau dia mengikuti obsesinya itu adalah sesuatu yang tidak baik gitu ya dan perilaku latihan perilaku ya biasanya saya kalau memberikan Kognitif behavior ter terapi itu kita berikan kayak semacam pr gitu ya mana mana tindakan mana perilaku perilaku yang dari kecil dulu yang dia bisa kontrol gitu ya nah nanti kita bikin bikin catatan bersama dengan pasien ini memang perjalanan panjang teman-teman ya psikoterapi ini perjalanan panjang dan memang harus harus tahan dua-duanya harus tahan terapisnya dengan dengan e, pasiennya memang harus tahan, tapi ini sudah sudah e, apa secara evidence-based memberikan hasil yang baik pada pasien dengan parafilia. Kemudian pemberian obat-obatan ya misalnya dengan obat-obat uh, antidepresan ya nanti kita melihat apakah dia ada depresi atau apakah obsesinya itu uh, bisa kita bantu dengan obat-obatan ya karena memang kalau kita tadi berangkat dari uh, parafilia ini adalah pikiran-pikiran obsesif ya obsesional thinking uh, kita bisa berikan obat-obat antidepresan untuk pasien-pasien dengan obsesional thinking gitu ya kita bisa bantu kemudian atau juga obat antiandrogen. ini saya juga gitu paham ya kalau misalnya ini penyebabnya adalah karena kelainan hormonal ya tentu harus dilakukan Bukan pemeriksaan yang menyeluruh ya. Apakah memang tadi ya saya sampaikan di salah satu penyebabnya biologis adalah gangguan hormonal. Nah, tentu kita bisa berikan terapi tersebut. Kemudian terapi perilaku ya untuk mengatasi perilaku seks yang menyimpang, untuk mengatasi masalah psikologis lain yang mungkin juga diderita ya. Misalnya dia karena dia putus asa, teman-teman dia nggak tahu nggak bisa menghilangkan pikirannya, kemudian dia nggak bisa cerita sama orang lain gitu ya. Dia jadi stres, kemudian dia jadi minum melarikan diri ke alkohol dan pakai narkoba misalnya ya ini yang paling banyak terjadi pada orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa. Nah, kemudian ini hanya tips ya bagaimana kalau misalnya teman-teman ini terutama yang banyak pada pedofilia ya bagaimana kita menjaga anak-anak kita gitu ya supaya mereka bisa eh, terhindar ya dari orang-orang eh, dengan eh, parafilia yang kesulitan untuk mengontrol perilakunya tadi ya. Jadi kita kita mengajarkan anak pendidikan seks sedini mungkin ya. Pendidikan seks itu bukan 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 melulu pendidikan seksual gitu yang melakukan hubungan seksual bukan seperti itu ya, tapi mengenalkan dia uh, pada pertama jenis kelamin. Oh kamu tuh perempuan. Kenapa perempuan? Karena mempunyai alat kelamin perempuan. Laki-laki seperti itu ya. Jadi jangan dianggap hal yang tabu. Tinggal bagaimana cara kita menjelaskan kepada anak-anak ya. Bisa dimulai dengan mengajarkan nama dari bagian tubuh dengan tepat ya. Agar ketika anak dilecehkan, dia mampu menceritakan pada ibu ya. Dengan bahasa yang bisa dimengerti. Nah kemudian yang kedua adalah kita ajarkan kepada anak untuk membedakan antara good touch dan bad touch ya. Biasanya pada anak-anak kecil itu yang menggemaskan gitu kan banyak orang nanti akan mencium, akan meluk, akan apa ya sehingga seringkali anak-anak merasa mereka belajar bahwa uh, bukan belajar jadi gini kalau bahasa psikiatri itu belajar ya. Jadi kalau kalau seseorang itu mendapatkan suatu perilaku atau suatu tindakan tertentu itu akan akan tertanam dalam pikirannya dia. Oh ternyata nggak apa-apa ya, saya dipeluk, saya dicium, saya dipegang-pegang itu ternyata nggak apa-apa. Nah itu nanti anak-anak jadi nggak ngerti pada saat dilakukan pada saat seseorang melakukan pelecehan seksual dia nggak ngerti kalau itu adalah tindakan yang nggak baik. Nah sehingga kita ajarkan pada mereka mana sih sentuhan yang baik dan mana sentuhan yang tidak baik ya. Kemudian kita ajarkan pada anak terkait anggota tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain ya. Kemudian kita ajarkan nama organ tubuh yang benar, beberapa anggota tubuh yang tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang lain ya. Kemudian juga ada orang bila ada orang asing yang menyentuh atau melihat anggota tubuh tersebut, anak harus melapor pada orang dewasa. Nah ini perlu kita ajarkan secara dini ya kepada anak-anak. Kemudian juga beri batasan pada anak dalam berinteraksi. Nah ini juga bisa menjadi perhatian bagi teman-teman sekalian yang punya anak kecil ya. Kita mesti mengajarkan pada anak dari awal bahwa tidak bukan sesuatu yang wajar walaupun dia anak kecil yang menggemaskan gitu ya untuk dipegang oleh semua orang gitu ya. Jadi dia juga harus bisa diajarkan untuk memilah-milah, gitu ya. Dan kita sebagai orang tua memberikan batasan, gitu. Nggak semua orang bisa mencium, ya, anaknya lucu banget. Semua nyiumin, semua nyiumin, ya. Padahal yang nyiumin ini laki-laki, anaknya perempuan. Nah ini nanti kita khawatirkan anak, -anak jadi nggak bisa membedakan tadi, teman-teman, antara good touch dengan bad touch, ya. Jadi, oh biasa kok dicium, itu biasa, gitu ya. Sehingga pada saat dia benar-benar dilakukan, mengalami pelecehan seksual dia nggak ngerti gitu karena dianggap itu sesuatu yang wajar ya jadi kita lindungi anak-anak kita nggak usah terlalu banyak misalnya mau lucu ya sudah di, di, diajak ngomong aja tapi nggak usah dipeluk-peluk nggak usah dicium-cium oleh semua orang gitu ya kemudian curiga jika ada orang asing yang suka memberi anak hadiah misalnya ya ini kita ajarkan pada anak ya siapa yang boleh memberikan hadiah pada dia siapa yang nggak boleh gitu ya karena ini bisa jadi merupakan cara mereka untuk memikat perhatian si kecil ya biasanya kalau pedofilia tadi yang tidak bisa mengontrol tadi ya kemudian kita harus kenali teman bermain anak ya pastikan semuanya berusia sebaya atau bila sudah dewasa dia tidak bergelak kemudian beritahu anak bahwa perilaku pelajaran seksual itu bisa dari orang yang terlihat baik dan rupawan atau bahkan orang yang ya kenal dekat ya sebagian besar dari pelaku pelajaran seksual pada anak itu adalah orang yang dia kenal ya eh, eh, apa namanya dia dia kenal karena itu maka anak-anak ini kalau mereka tidak diajarkan tadi ya bedanya good touch dengan bad touch ya mereka nggak ngerti bahwa itu adalah perilaku yang tidak benar. Kemudian biasakan komunikasi terbuka dengan anak ya teman-teman. Jadi jangan jangan segan-segan menjadikan anak itu sebagai teman kita ya. Jadi di, di era di era di era maju seperti sekarang orang tua bukan lagi dewa gitu ya bukan lagi orang yang hanya memberi nasihat anak mendengarkan gitu ya orang tua hanya melarang gitu tapi jadikan anak itu sebagai teman sehingga apabila terjadi sesuatu dia akan cerita gitu ya dia akan cerita sehingga kita tahu tapi kalau anak-anak itu takut sama kita kita galak kita suka ya anak-anak tidak -anak berani tidak berani cerita sama kita akibatnya kita nggak tahu apa yang terjadi pada anak-anak kita Nah, mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan ya ter terkait dengan parafilia. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan e, informasi gitu ya tentang parafilia ini dan bagaimana nanti kita bisa menjaga anak-anak kita, menjaga diri kita juga ya dari perilaku perilaku tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Mohon maaf atas segala salah kata. Bila itu fitbal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas uh, ibunya sangat menarik sekali sampai tips-tipsnya juga kami dikasih tahu mudah-mudahan kami bermanfaat uh, kepada para peserta webinar juga ingin menanyakan sesuatu tolong sampaikan di chat sebutkan nama asal departemennya atau institusinya pertanyaan ditujukan kepada siapa dan uh, tuliskan pertanyaannya okay. baiklah uh, sekali lagi terima kasih ibu atas materinya uh, kita lanjutkan ke sesi kedua uh, dengan narasumber yaitu Dr. Dede Inong Wirana, S.P.K.K, Prince TV, Berikut sebelumnya saya akan membacakan Curriculum uh, Vitae dari Dr. Inong. Uh, Dr. Inong, pendidikan kedokteran umum dari Universitas Indonesia 1987. Kemudian uh, spesialis kulit dan kelamin di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2001, alat uh, filiasi profesi saat ini di ID Perdoski dan uh, American Academy Dermatologi International Fellow. Uh, pekerjaan Briaud, uh, dokter spesialis kulit dan kelamin, uh, DRS Permata Cibubur. Kemudian uh, status Beliau dari PNS tahun dari, dari 1987 sampai 2006 dari berbagai rumah sakit. Kemudian tahun 2006 uh, beliau mundurkan diri sebagai PNS. Saat ini uh, Dr Inong sangat aktif di kelompok studi Infeksi Seksual Indonesia sebagai anggota dan pengurus, Kemudian pada di kelompok studi Dermatologi Sosial Indonesia demikian juga di kelompok studi Dermatologi geriatrik dan beliau juga aktif pada Yayasan Peduli Sehat. Terlihat kegiatan sehari-hari, beliau uh, uh, sebagai pengajar tetap kursus pernikah untuk pemuda dan kursus orang tua di Depok. Kemudian pesen tamu tetap pada Sesko TNI, Sesko AU, Sesau, Sekau, AU, dan Pasukan Perdamaian TNI. Kemudian penyuluh kesehatan kulit dan kelamin, termasuk IMS dan HIV-AIDS dari berbagai instansi pemerintah dan di sela-sela kesibukan beliau beliau menyempatkan menulis buku berat buku diantaranya adalah Belgaul Bebas Kenapa Enggak kemudian uh, B3 demikian saya lihat uh, kurikulum singkat beliau selanjutnya uh, kepada Dokter Inang, kami persilakan untuk melakukan materi dan dengan judul bagaimana pencegahan dan penanganan perilaku penyimpangan seksual silakan Dokter Inang baik terima kasih banyak dokter Izazi senang sekali bisa bertemu sudah lama kita nggak pergi bersama <tuk> 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 yeah. yang saya hormati dokter Halimah SPKJ Mars tadi benar-benar cocok nih sama saya nanti ya <tuk> terima kasih banyak tadi ilmunya juga tambahan buat kami Uh, kemudian uh, Dokter Irawan uh, Sastrajinata ya uh, dari SPOG, uh, kemudian juga uh, Ibu Luhmere, SKM tadi yang uh, sebagai MC, Dokter Heni dan Dokter Ani yang hubungin saya terus nih dan uh, para profesor, para senior, kemudian uh, dokter uh, yang sejawat juga adik-adik calon sejawat ya dan uh, calon sejawat spesialis kalian. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. <laughs> ini yang akan saya share adalah pengalaman saya lapangan saya, karena saya orang lapangan. Saya mohon dong nanti semuanya adik-adik yang mau jadi dokter ini atau jadi spesialis, kita adalah teladan untuk masyarakat. Jadi mohon tidak melakukan hal-hal ya yang uh, bertentangan dengan <laughs> apa yang ilmu yang kita uh, bawakan gitu kita harus sehat dulu baru bisa menolong orang kesehatan bukan segalanya tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti mohon ya ini banyak kejadian uh, misalnya seperti uh, apa namanya dokter spesialis paru kok merokok nah <laughs> ya kalau bisa jangan dokter kok melakukan perbuatan yang membuat uh, IMS dan HIV-nya jadi kena ya dan di masyarakat itu banyak sekali yang pengertiannya perilaku-perilaku tadi, seks bebas dan seks melingkar menyimpang tadi itu dikiranya hanya HIV. Padahal ini IMS ya, dokter kan, sesama anggota kelompok studi ya. Ini penting sekali, sangat penting karena menurunkan kualitas manusia Indonesia, termasuk kalau dokter itu jadinya jadi kurang baik. Saya minta izin share. Ya, izin share. barangkali sudah jelas ya ininya saya saya ini nggak bahas ya perilaku free sex atau kita kalau orang Indonesia mau agama apa aja zina ya saya juga bekerja sama dengan minta maaf dengan agama Katolik ya gereja Katolik di Jakarta kemudian kemarin saya diundang oleh Persatuan Gereja Kristen Toraja di Balikpapan pulang pergi nih. Karena sekarang IMS itu meningkat sekali di sana, HIV IMS meningkat karena adanya uh, IKN, Ibu Kota Negara yang baru itu. Jadi bapak-bapaknya tidak bisa pulang tiga bulan, itu banyak sekali tempat uh, wanita tunasusila. Ya. Saya pernah mendampingi lima ratusan waria dan gay di Ancol selama tiga tahun yang penjajah seksual. Itu mengerikan sekali angkanya, dan kita nggak tahu bagaimana nanti. Nah, ini barangkali nanti, kalau ada adik-adik dari SPDV, calon SPDV, PPDS, atau nanti yang mahasiswa yang berminat, itu eh, di sini juga mohon-mohon dengan sangat. Nanti kita proaktif di masyarakat. Itu yang saya lakukan selama ini. Kita menawarkan diri tidak dibayar, bahkan eh, tidak mau dibayar, ya. Untuk penyuluhan ini, untuk menurunkan angka HIV yang sangat meningkat. Nanti saya kasih data ya. Jadi hari ini saya tidak bicara pendapat, tapi data sohih ya, data yang benar dari uh, pemerintah. Kemudian uh, pengalaman saya selama 35 tahun di lapangan pegang ini saya pernah pegang lokalisasi WTS. Uh, saya selalu ikut suami saya, seorang dokter uh, subspesialis liver KGEH, ya. TNI Angkatan Udara ya udah pensiun alhamdulillah itu eh, pindah terus ke daerah-daerah ya eh, jadi saya pernah di Madiun saya pegang lokalisasi wanita tuna susila dan sedih sekali ya HIV AIDS pertama di lokalisasi saya waktu itu di Kabupaten Madiun ini penting sekali untuk para dokter supaya kita dulu harus sehat jangan lakukan dong Tolong dong adik-adik mahasiswa, mohon maaf ya, sekarang banyak yang melakukan perilaku seks bebas, termasuk yang menyimpang. Kita bahas ya nanti ya. Ini masalah kesehatan, bukan masalah yang lain-lain. Bagi dokter dan nakes kita ini, perilaku seksual penyebabkan penyakit yang jadi perhatian utama. Tidak ada urusan dengan kepentingan lain ya. Yang bagaimana caranya supaya masyarakat sehat, ya kan? Ini penting sekali. Jadi tolong kita jadi teladan dulu dong. Setuju kan ya Dokter Izazi dan Dokter Siti Halimah? Ini penting sekali para adik-adik mahasiswa dan juga eh, apa sejawat eh, PPDS, ini penting sekali kita sehat dulu gitu supaya bisa jadi nanti kita bisa membantu orang dan eh, jadi contoh jadi teladan. Kita tidak lakukan. Oke? Okay? nah akibat dari perbuatan free sex jelas penyakit IMS infeksi menular seksual ini perlu sekali diberikan ke masyarakat bukan hanya HIV AIDS tapi juga sifilis herpes simplex nah, ini tiga yang saya kasih merah ini yang terbanyak sekarang kasusnya di Indonesia gonore IGNS, kondiloma akuminata ini banyak sekali saya sekarang tiap eh, seminggu sekali itu banyak yang datang sama saya satu sampai tiga pasien anak muda ada mahasiswa, ada yang sudah bekerja, ada yang lagi ngambil S2. Saya juga diundang di berbagai forum mahasiswa di IPB, ya, untuk S2-nya dan lain-lain, karena kasus meningkat sekali. Saya pernah diundang ke Semarang, oleh dinas kesehatannya di Semarang, itu juga eh, bahwa meningkat sekali eh, kasus eh, IMS di kalangan anak eh, SMP, karena ternyata di sana ada grup. ya, kalau lihat di Facebook, grup eh, gay SD, SMP, SMA, ke sekari, Semarang, juga di daerah-daerah lain, saya bekerja sama membantu Kota Bogor, ya, Depok. Ini udah lama sekali, Depok udah lima enam tahun, dan ini angka turun sekali. Alhamdulillah, ya, selain di TNI tadi, kemudian juga kalau di TNI sudah jelas peraturan ketat sekali, ya. Kalau ternyata kena HIV karena perbuatan seks bebas, selain dengan istrinya ganti-ganti pasangan, padahal udah punya istri atau suami, itu tidak bisa naik pangkat, tidak bisa menjabat. Nah, ketahuan sesama jenis, terutama yang lewat dubur, itu dipecat karena penularan paling gampang lewat dubur. Ini bukan kata saya ya, saya tidak berikan pendapat ya. Ini eh, saya selalu ikut. Di uh, kalau ikut uh, kongres AAD sering sama dokter <laughs> Izazi, ini sering ya kita dokter Izazi pergi jalan oh, sama ya uh, itu saya selalu di bagian IMS tuh saya sendirian biasanya di situ yang lain-lain menyebar segala macam ada atopik dan lain-lain itu uh, saya jadi update terus apa yang terjadi di dunia sekarang dan Indonesia sudah mengerikan sekali kita lihat ya gejala tentu ya kita uh, ini perlu dikasih tahu ke masyarakat dan uh, harus tahu juga dari mahasiswa terutama awalnya tidak bergejala nih yang paling ngeri nih nah suami saya sekarang uh, banyak sekali hepatitis C juga ditularkan melalui free sex yang belum ada obatnya ya satu miliar kalau nggak salah sekarang pengobatannya yang pakai obatnya nih suami saya uh, apa SPPD KGIH ya ini ya awalnya tidak bergejala oke okay. uh, Sipilis stadium 1 ya udah tahu semua ya. Kutil kelamin, sipilis stadium 3, gonore. Nah, ini pasien saya banyak sekali yang datang seperti ini ya. Ada yang suaminya ternyata uh, ini uh, dia kok kurus-kurus-kurus meninggal. Ternyata dia udah kena juga sipilis stadium 2, udah HIV. Ternyata suaminya itu eh uh, biseksual dengan laki iya, perempuan iya. Ini saya banyak anak muda juga yang mau menikah ternyata ada kutil kelamin ya. Nah, dari virus HPV ini nggak bisa sembuh ya herpes kelamin. Nah ini kemarin juga ada pertanyaan saya bicara di universitas satu-satu suatu, uh, universitas itu pertanyaannya mereka mengerti barangkali ya di suatu uh, saya kemarin juga penyuluhan di Ladogi ya tempatnya untuk farmasi dan uh, gigi dan lain-lain itu mahasiswanya semua ada yang nanya bagaimana kalau dia pakai uh, sekarang namanya prep pencegahan ya minum eh, ARV ya sebelum melakukan hubungan seks. Oke, okay. kalaupun itu dan itu mahal harganya. Nah, bagaimana kalau setiap hari dan eh, efektivitasnya belum 100%. Tapi hanya untuk HIV loh. Jangan lupa ini banyak sekali IMS bukan hanya HIV ya. Nih kanker serviks saat ini adalah pembunuh nomor satu wanita Indonesia ya. Nah ini anak-anak muda sekarang banyak sekali yang e, melakukan seks bebas, ya merasa aman pakai kondom. Nanti kita bahas kondom, ya. Sarkoma kaposi generasi baru ini saya waktu terakhir saya di Amerika tahun waktu itu kita e, kayaknya sama-sama dengan dokter Izazi. sih. E, kalau nggak salah ini di Washington saya waktu itu ikut. Kemudian 2019 ternyata ini mutasi dari virus e, herpes simplex ya. herpes simplek genital ya. E, HSV2 ini e, mutasi namanya HHV8. Muncul pertama kali pada LSL, lelaki hubungan seks dengan lelaki. Pelaku seks anal di Amerika. Oke, okay, ini. Nah, ini kanker dubur yang saya hadapi hampir setiap hari. Kemudian juga waktu saya waktu saya pegang 500-an waria dan Gedi Ancol selama 3 tahun itu, setiap Selasa kita kasihkan penyuluhan. Ini penting sekali tapi di masyarakat kasih pengobatan, penyuluhan juga buka pendampingan psikologi sosial dan penting sekali agama juga dan sangat penting adalah mereka diberikan pekerjaan. Ini penting sekali. Ya, diberikan keterampilan supaya beralih profesi. Nah, Indonesia belum sejahtera. Jadi mohon kita sebagai dokter ya, tolong diri kita sehat dulu. Tolong jadi teladan, jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan uh, membuat, membuat penyakit gitu. Ya minta tolong ya. Mohon maaf ya angkanya juga meningkat di kalangan uh, ma mahasiswa kedokteran saat ini uh, perilaku seksual menyimpang. Ya saya banyak sekali dapat uh, WA WA dari teman-teman ya berbagai universitas karena kita biasanya pergi sama-sama ya termasuk dengan tadi dengan Dr. Izazi. Nah ini. Bahaya IMS itu ke layanan penglihatan dan saraf. Ini banyak sekali. Saya pendampingan juga setiap beberapa bulan 3 4 bulan itu bekerja sama dengan klinik Lovebird dari RSAU Halim itu banyak sekali kita dampingin dan yang tertinggi saat ini adalah dari LSL ya. Itu rata-rata udah ada ASN. Jadi udah nggak bisa kerja, matanya udah nggak bisa lihat kemudian TBC berat udah paru-parunya mengalami apa penuh cairan ya penuh mudah tertular HIV kemandulan kanker serviks keguguran atau hamil di luar kandungan bayi cacat dan bayi lahir mati waktu itu dokter Ratna Budiyapsari dari Kemenkes waktu kita bikin ini saya kutip beliau kematian jelas ya nah ini dia penting sekali perilaku hubungan seks yang sukses bebas ya yang bisa menularkan IMS kelamin lewat dubur paling tinggi resiko penularannya ya kelamin ke kelamin kelamin lewat mulut kelamin pakai alat kelamin pakai tangan ya bukan hanya hubungan kelamin dengan kelamin saja banyak sekarang anak muda melakukan seks bebas merasa aman pakai kondom tapi lewat mulut ini pasien saya kemarin anak perguruan tinggi negeri dan jurusannya padahal sayang sekali bagus tapi sudah kena HIV kemudian sudah ada di tenggorokannya HPV ya kerjasama dengan THT waktu itu ya, karena dia pacar pacarnya laki dan perempuan ya biseksual oke okay, lewat uh, mulut ini tolong ya nah, jangan lakukan nah uh, ini bukan kata saya ya dari situ CDC Kemenkes Amerika silahkan dibuka saja nanti silakan saya ada dasarnya semua jadi saya tidak di ini. Kemarin saya juga jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi untuk KUHP, kemudian juga saya bicara di ILC yang terbaru yang tiga bulan yang lalu. Tapi ILC saya 2017 yang waktu itu masih di TV One itu di take down sama YouTube karena saya memberikan data sahih yang tidak bisa dilawan. Ya takut ini jadi nanti uh, Indonesia itu uh, salah satunya. Apalagi kalau uh, di TNI ini udah benar-benar paling rendah sekarang angkanya ya karena tadi hukumannya cukup berat, ya. tidak bisa naik pangkat, tidak bisa menjabat kalau LGBT pecat, ya, barangkali di ASN perlu di seperti itu karena kalau tidak nanti jadi kualitas manusianya menurun, ya. Oh, bagaimana penularannya HIV? Ini ya di Amerika ya memperbolehkan bahkan perkawinan sejenis, nah anal sex is dietary sexual behavior, jangan lupa ya nih. Kemudian having many sex partner berganti pasangan. Jadi LSL itu paling ya resiko tinggi tertular HIV karena perilaku seks dubur dan suka ganti-ganti pasangan. Oh enggak saya cuma satu kok pasangan saya. ya kemarin tuh saya pendampingan itu ada yang bilang dokter jangan diskriminasi. Padahal saya omongnya enggak sama sekali ada diskriminasi. Bukan begitu saya bilang. Saya sekarang sama pacar saya yang laki, sama suami saya dia laki-laki ya itu itu udah uh, tidak bisa lagi matanya sudah mulai penglihatannya udah mulai menghirang ya kemudian juga sudah um, apa namanya um, TBC berat ya paru-parunya udah penuh cairan ya harus disedot-sedot terus itu dia bilang saya cuma coli-colian maaf ya coli kan uh, masturbasi sekarang anak muda bilangnya coli atau onani sekarang sebut itu dengan pacar saya saya bilang waktu dulu uh, bukan coli-colian kan kenanya dari mana iya lewat dubur oke okay. Maaf ya, kita uh, melarang ini karena sayang. Itu. Ini penting sekali nih. LSL paling tinggi resiko tertular HIV karena perilaku seks dubur, suka berganti-ganti pasangan. Terbukti dengan data penyakit IMS saat ini di Indonesia, silakan ya. Dan perilaku seksual sesama jenis lewat dubur menimbulkan penyakit baru yang belum ada obatnya. hiv AIDS tahun 81 dari LSL. Sarkoma Kaposi tadi LSL yang lewat dubur. Cacar monyet, walaupun ini belum dimasukkan pada IMS sampai saat ini ya, Dokter Iza sih ya, kita belum ada. Uh, ya kemarin saya juga bicara dengan Dokter Hani yang ketua uh, Pokjanya cacar monyet itu belum masuk IMS, tapi yang anehnya uh, di Amerika saat ini tertinggi kasusnya di dunia itu terbanyak pada LSL, ya, yang lewat dubur. Oke. Okay. Mengapa ini udah ya nggak usah ya tanpa gejala ya nggak ada dan ini udah jelas kalau buat uh, buat uh, mahasiswa barangkali buat dokter udah harus minum obat uh, tidak ada gejala ini uh, angkanya kita lihat meningkat pesat sekali nah ini yang paling sedih 2020 2021 juga mirip-mirip ya ya usia produktif loh saat ini di Indonesia HIV nih 85,7 usia 20 sampai 49 tahun yang paling kita sedih itu eh, yang 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 age itu 20 sampai 29 tahun yang tertinggi ya. 3,31,9 persen ya. Saat ini di Indonesia yang paling banyak itu tertinggi yang penderita AIDS-nya ini. Kalau ODIF ya, ODIF-nya ya itu tapi lihat angkanya meningkat sekali. Ya. Dan kita lihat ini juga, saya pasien saya kemarin ada beberapa bulan yang lalu, ah, umur 15, umur 16 datang sendirian ini 15 di antara orang tuanya bapak ibunya dan dan kakaknya perempuan anehnya bapaknya nggak datang ada yang 17 tahun juga sudah kutil kelamin ya sudah kondiloma di dubur ya kemudian udah aduh sifilis uh, HIV ya mana tadi ini mengerikan sekali ya, bukan hanya HIV, tapi karena HIV yang saat ini belum ada obatnya, dan harus minum obat terus menerusnya ini ya. Ini LSL tertinggi mulai 2020 ini data tertinggi yang diketahui itu dari LSL saat ini ya. terus meningkat mulai dari 2020 faktor risiko tertinggi penularan HIV di Indonesia bukan lagi dari hetero tetapi dari yang lewat dubur ya narkoba suntik turun drastis 0,6 persen sebagai dokter mohon ini kita ketahui laki-laki di Indonesia dua kali lipat perempuan ya karena banyak ya tadi saya diundang oleh suatu berbagai daerah di Indonesia ada yang daerah yang beragama itu jauh-jauh saya terbang sendiri ke sana laki-laki lima kali lipat perempuan karena banyak sekali perilaku seks menyimpang ya yang lebat lewat lubang kotoran pembuangan manusia minta maaf. Nah, ini yang 2021 yang sampai Desember juga ada ya. Jadi laki-laki 70% yang Desember. Dua e, 2 banding 1 dibandingkan perempuan. Mohon maaf ya, saya kasih datanya yang ini. Ini barangkali terlihat ya. Ini 2021 laki-laki 70% Dua banding satu dibandingkan perempuan. Faktor resiko penularan HIV/AIDS terbanyak saat ini di Indonesia adalah homoseksual. LSL dan varia 27,7 persen ya silahkan dibuka saja eh, di Google ya dari Kemenkes ini oke silahkan dilihat nanti jadi ini juga iya LSL 17 berusia 15 sampai 19 tahun. Waria respondennya usia 15 sampai 19 tahun saya hadapi sehari-hari ini pelanggannya dan saya ke daerah-daerah jangan salah Bangka Belitung juga saya di sana e, Tangerang Selatan yang paling mengerikan nih saya benar-benar aktif e, kemarin juga di Tangsel, kemudian di, yang terakhir juga di di Bogor dan lain-lain itu mengerikan sekali ya pelanggan ini e, oke okay. nah tapi jangan salah ya tadi yang kejahatan seksual sekarang ramai sekali juga itu juga salah satu dari penyimpangan seksual tapi itu angkanya hanya sedikit itu adalah puncak gunung es dari iceberg fenomen, mohon maaf ya. yang ini yang kita takut sekali nih, yang suka sama suka yang ada di sini yang saya hadapi sehari-hari dan mungkin teman-teman spdv di sini spkk eh, yang hadapi sehari-hari eh, apalagi saya yang di lapangan ini yang di daerah-daerah ya. Ini belum ada gejala. Nah, ini. Ini berapa? Bagaimana Indonesia 10 tahun lagi? Tolong dong semua nakes, dokter, calon dokter, calon spesialis tolong jangan melakukan perilaku seks bebas supaya kita sehat. Ya, jadi contoh dan teladan gitu. Jangan melakukan penyimpangan seksual. Apalagi ya, karena penularan paling gampang lewat dubur. Ini udah jelas ya. Nah, HIV mungkin semua udah tahu di hari dan lain-lain ini saya kasih tahu. Nah, kalau seperti ini apa yang bisa dilakukan oleh negara dan bangsa kalau udah seperti ini? Ya. Walaupun kalau minum obat HIV tetap bisa eh, ya tapi lupa dua hari atau kapan sampai kapan, ya kan? Tetap kesehatannya beda, ya perilaku seks bebas termasuk dan terutama sesama jenis lewat dubur penyimpangan seksual itu masalah kesehatan bahkan perusak kesehatan ya saya bicara di berbagai organisasi bahkan ini yang eh, apa namanya yang, yang eh, menghubungkan Indonesia dan luar untuk mengirim eh, para para pemuda ke luar negeri ini mereka sangat concern sekali ya itu Pak Asmir Agus beliau adalah senior ya di pegiat sosial ya itu bilang begitu ya kemudian ternyata LGBT ini yang ter penelitian terakhir bukan gen bawaan lahir pergaulan perilaku lingkungan budaya hancur ya keluarga hancur ayah tiada lapar ayah nih korban kesehatan seksual prostitusi ya ini yang saya hadapi sehari-hari dan teman-teman yang eh, di masyarakat ya kan. There is no gay gene. Ini genetisis mainannya 500.000 ribu orang ya. Ya jadi perilaku eh, LSL itu kecanduan ya karena di duburnya seorang laki-laki itu ada kelenjar prostat tentu ya. Eh, semuanya juga udah tahu sebagai dokter eh, itu adalah G spot laki-laki. Jadi kalau dimasukkan ke dubur, ketekan tertekan kemudian tergeser itu yang disodomi pun ejakulasi ya dan ketagihan jadi saya punya pasien nanti saya cerita ya, ya. punya istri padahal punya anak ya dan udah kena semua ya jangan pernah coba katanya klien klien saya sampai saat ini dok bilangin dong sama suaminya anak anak laki lakinya sama siapapun jangan pernah nyoba soalnya sekali coba selesai kami ada yang pendampingan dari uh, ini dia normal tidak apa-apa maksudnya uh, bukan normal maksud kita bilang dia hetero ya itu uh, itu penyimpangan seksual ya ini menyimpang ya tapi yang dia yang hetero itu uh, nyoba nyobain diajak sama temannya yang uh, penyimpangan nggak apa-apa kok aman pakai kondom padahal tadi paling gampang lewat dubur ya nih, jangan pernah coba katanya informasi tidak benar ada nih. Kenapa perilaku LSL resiko tertinggi merasa aman, ya? Pada penularannya paling gampang, bukan kata, bukan kata saya tadi ya, dari CDC. Silahkan dilihat saja. LSL cenderung ganti pasangan. Enggak, saya setia. Itu satu di antara berapa juta orang lah yang setia, jarang. Sekali coba cenderung kecanduan, sangat berbahaya bila di seks. Setuju ya? Istri dan anak tertular. Ini banyak sekali saya pasien. Ini ada penelitian ya LGBT dari saya bekerja sama juga dengan berbagai apa universitas termasuk sini adalah LGBT among students a case study at several universities in Indonesia. Ya kemarin yang ramai sekali masalah HIV di Bandung ya. Ya saya juga kerjasama di sana ya. Nanti pekan depan sesudah pit pertemuan ilmiah tahunan di Semarang dokter kulit dan kelamin nanti minggu depannya saya ke Bandung ya penyuluhan di sana untuk, untuk mahasiswa dengan universitas pajajaran juga ada oke okay. ini uh, jadi memang merikan sekali ya ini ada penelitian ilmiahnya nanti bisa ini saya akan share dalam bentuk pdf silakan nanti uh, silakan kalau ada yang mau baca sendiri karena ini bukan main-main dan bukan uh, semuanya bukti ilmiah, ada penelitiannya. Ini kasus saya, dia mahasiswa dan nggak punya uang nih, nggak punya uang dari uh, ini de, perguruan tinggi di Jakarta de, dari uh, Indonesia bagian tengah, nggak nah, punya uang dia uh, datang dengan tadi ya dengan ini civil stadium 2 ke saya. Kemudian dia berhubungan seks ternyata pacarnya empat orang tiga laki-laki dan satu perempuan hanya berhubungan seks dengan pacar laki karena merasa aman sudah lama nggak nyaman ingin berhenti menjadi LSL. saya kirim nih ini apa dokter udah nggak bisa lemas sekali ya si Stadium dua karena lemas sekali kemudian saya kirim ke rscm bekerjasama dengan ketua kelompok studi dan ketua sekarang ketua bagiannya rscm bagian kulit dan kelamin rscm itu dia ternyata benar eh apa tinggi sekali ya VDR LTPHA-nya. Kemudian juga HIV positif. Ya. Kemudian minta dibayarin karena kan tidak dibayar negara ya HIV eh sifilis. Tidak dibayar oleh negara sipilis. Oke. Jadi kita nggak punya BPJS juga nggak mau bayar. Kita harus bayar itu 2,1 juta kalau kita biasanya pakai benzathine penicillin tujuh 700 ribu sekali suntik, kita coba lagi diperiksa, seminggu kemudian bisa tiga kali. ya Waktu itu kita tiga kali, karena sulit ininya, jadi 2,1 juta. Saya ada anggaran dengan bekerjasama bekerja sama dengan Yayasan Pudi Sahabat tadi yang dampingin mereka yang mau tidak melakukan lagi ya. Kasihan ini anaknya. kan? Saya bayarin akhirnya 2,1 juta. Sekarang saya tanya sama semuanya di sini. Kemana yang teriak-teriak hak azazi manusia? Apakah membayar? Kalau sudah kena IMS, sedangkan obat HIV dibayar negara itu economic burden. Ya, ini sedang pendampingan. Sekarang sudah menikah dengan uh, pacarnya perempuan, uh, udah punya anak satu. Alhamdulillah, karena yang main obat teratur, istrinya tidak tertular, dan ini tapi tetap. Maaf ya, ini di Facebook seperti ini, seperti MLM tadi, seperti yang tadi. Ini dia pacarnya tiga masing-masing pacar tiga itu uh, punya pacar lagi empat atau lima ada yang punya anak dan istri ini udah kayak MLM ya udah multi level marketing mengerikan sekali Indonesia ya tadi ya iceberg fenomen ini saya orang lapangan maaf ya ini dubur ini saya hadapi sehari-hari jangan sampai kita para dokter ada yang seperti ini belum lagi fistula ani kan udah tahu nih uh, ada PPDS yang dari bedah sulit sekali fistula ani diobati ya. Saya pasien saya, banyak sekali yang fistula ani ya. Dan ini ya kanker dubur ya ini. Ya, ini economic burden 400 triliun yang terbaru mau dianggarkan untuk obat HIV ya. Ini dia. Ini saya dibilangin sama dokter Muhammad Subuh, waktu itu ketuanya penular dirjen penyakit menular di Kemenkes, sekarang udah pensiun beliaunya, ya kan? betul Muhammad Subuh itu teman seangkatan saya di FK 81. <tuh>, ya kan? Bilang ini Nong, bilang nih economic burden gitu, e Ini parah banget loh kita habis duit gara-gara ini ya. Menghabiskan uang negara. Mohon maaf kemarin sempat berapa setahun yang lalu itu tiba-tiba dihentikan eh ininya. E maaf ya. Ini untuk orang kesehatan aja. Dihentikan eh subsidinya dari pusat dan saya ada pasien yang ada di luar e di e Kalimantan di Pulau, "Dokter, nggak ada. Bagaimana saya?" katanya gitu ya itu udah udah sulit sekali sampai wa saya ya nah, sulit sekali ada dokter-dokter dari daerah juga yang wa saya gimana nih dok kok nggak ada obat hiv nah diberhentikan ya ini mengerikan sekali tidak sesuai dengan pancasila ketuhanan yang maha esa tidak ada satu agama pun di indonesia setuju perilaku seks menyimpang termasuk adalah yang bukan dengan istri dan suaminya itu seks menyimpang kalau di indonesia ya sama agama apapun. Apalagi yang lewat dubur. Mohon maaf ya, ini beneran. Pasien saya tinggal di gerobak sampah. Orang miskin, dia itu hobinya anaknya cacat kemarin. Ya, yang tadi ya, udah HIV. Udah minta tolong dibayarin. Si pilih semua eh, bertiga 6,3 juta. Saya harus bayar. Walaupun anaknya ya mungkin sebulan kemudian sudah meninggal. Waktu itu datang, saya kirim juga ke RSCM. Tadi dibayari, ya kan? disuntik di rumah sakitnya yang paling dekat dari sini Jakarta Timur tinggal di gerobak ya hobinya mensodomi pria tunasusila di suatu taman di Jakarta Timur bayaran dua puluh ribu ya saya bilang tobat benar nggak saya bayarin nih iya dokter mohon maaf saya tobat ya iya mm. beneran tobat nih ibu beneran ibunya air matanya keluar terus istrinya umur baru dua puluh tujuan lah ya itu anak pertama kemarin udah kena semua ya anak anaknya ya. Nah, dia bilang terakhir saya mensodomi itu pria tuna susila dia nggak sebut pria tuna susila ya kata-kata kasar ya. Dianya mohon maaf, mohon maaf. Itu soalnya dia saya udah nggak mau lagi dia. Soalnya dianya ee -e, mencret keluar kangkung. Mohon maaf, kita orang kesehatan ya. Mohon maaf, tidak beradab. Indonesia harusnya bebas. IMS karena tadi dan HIV atau paling sedikit lah di dunia karena kita ada pancasila semua agama tidak setuju saya juga kerjasama dengan berbagai agama dengan teman-teman eh, yang dari eh, apa Hindu dari Buddha Konghucu semua tidak setuju sama oke okay? nah ini kondom kondom itu ternyata pori-porinya lebih kecil dari ukuran sperma jadi sperma bisa eh, sperma eh, tidak bisa lewat Nah, ya ukuran virus HIV lebih kecil dari pori-pori kondom bisa tembus. Silakan ditonton saya yang terbaru dengan uh, di mancan idealis itu bicara untuk masyarakat. Itu Kak Fasko ininya dia uh, anggota DPR dan lulusan uh, masternya dari uh, dari teknik UI ya bisa lihat di ini. Ya dok saya udah lama tuh mengira seperti saya pernah lihat soalnya di, ba di bawah mikros mikroskop elektron. Jadi uh, menurut uh, kalau dia itu bahasa awamnya katanya kondom itu seperti jaring ikan. Akan menyaring sperma yang sebesar ikan kakap, tapi virus HIV dan mungkin virus-virus lain itu sebesar ikan teri, jadi bisa lewat. Ini kita kalau menyampaikan ke masyarakat saya seperti ini ya. Ini penting sekali buat nanti adik-adik calon dokter ya. Waktu itu adik anak saya lulus dari Fisip UI itu Indonesia mengajar ke Papua dan di desa sebelahnya yang nggak ada listrik nggak ada sinyal itu ada pasangan suami istri dokter yang keren sekali ya. Karena paling tinggi saat ini di di, di Indonesia di Papua ya karena uh, perilaku uh, budayanya ya ganti-ganti pasangan terus. Nah ini ini uh, kita bilang ini jadi seperti ini bukan untuk pencegahan penularan. Ini pasien saya dia oral dengan uh, dengan uh, ini berganti-ganti pasangan dengan oral ya ini udah punya istri istrinya berketularan herpes uh, genital ya. Ya, jadi cairan mulut si eh, Tunasusila dan wanita tunasusilanya itu udah penuh ya. Ini dia. Pori kondom lebih bisa dari virus HIV bisa lewat. 26 persen ini dari Prof Man dari Harvard. Ya, herpes kelamin di daerah yang tidak tertutup kondom. Oke, okay. ini ya. saya juga pernah ke Harvard itu kongres. Eh uh, ini uh, reduces jadi dari CDC lagi silakan ya ini kondom latex kondom reduces enggak 100%. Ya, kalau mau tidak kena IMS HIV jangan perilaku seks bebas apalagi yang menyimpang. Yang tadi karena penularan paling gampang lewat dubur, bukan kata saya ya, CDC. Kalau mau protes sama CDC. Oke. Okay. Sering tanpa gejala. Ini salah. Mengapa pasien-pasien saya bilang, dokter, saya pakai kondom loh, kenapa saya tetap kena? Pasien-pasien saya sekarang yang anak muda banyak sekali itu, udah yang kena segala macam ya, itu tetap kena, karena tadi, ternyata, ini gambling, saya bilang ke mana-mana, gambling guys, nggak 100 persen. Jadi kita mulai dari ini, saya sampaikan ke masyarakat, ini A, B, be faithful, Jangan melakukan seks bebas sebelum menikah, sesudah menikah juga jangan setia pada pasangan. Ini salam genre yang saya sampaikan pada anak-anak muda, ya. Kemudian ini kondom, ya, untuk yang terlanjur kena perlindungan tambahan tapi harus minum obat. Kita ganti coli atau onani, ya, pada anak-anak muda. Tapi kalau kepepet saja, ya, guys, jangan jadi kebiasaan ini yang saya sampaikan pada anak-anak muda, kemana mana-mana. Nanti mohon para adik-adik dokter nanti kalau kalau ke daerah seperti temannya anak saya waktu di Kepulauan Yapen Papua itu seperti ini ya. Edukasi penting sekali ya ini eh, anak nggak ngerti ini kalau di kalau di ayat Al Quran sama di semua agama sama ya tidak boleh mendekati zina apalagi tapi kita tidak setuju perilakunya bukan orangnya jadi jauhi penyakitnya bukan orangnya setuju ya semuanya di sini ya karena kita peduli dan sayang. tuh ada pendampingan, ya. Ini usahanya apa? Tadi usahanya apa untuk penyimpangan? Jangan lupa yang ini tadi, oke? Okay? Say no to free sex. Sekarang nomor satu say no to free sex dari BKKBN. Drugs nomor dua karena cuma 0,5 sekarang faktor risiko HIV di Indonesia, ya. Ini uh, kalau ada yang misalnya kok saya merasa senang sesama jenis ya itu pendaftaran klien gratis dari peduli sahabat bisa ya didampingi online nanti gratis kalau mau nyumbang boleh kalau yang uh, pada punya duit boleh silahkan ini bisa disebar kemana-mana saya adalah salah satu uh, uh, apa uh, pengawas dan dokter konsultan nanti teman-teman dari spdv kalau yang mau bergabung ya. Biasanya sih saya kalau di daerah-daerah saya kirim ke dokter-dokter yang mau bergabung karena kita sukarela ya. Terlanjur ini saya kasih tahu ke masyarakat barangkali sama ya, Puskesmas kecamatan. Ini uh, coba kita lihat di sini cegah IMS, hindari perilaku seks bebas setiap pada satu pasangan dari perdoski seperti ini. Saat ini tidak ada kondom ya. Karena ternyata tadi perlindungannya di Indonesia seperti ini ya. Nah, ini. Ini adalah eh, eh, tadi ya tertinggi resikonya tadi eh, menyimpang tadi infeksi mulai seksual HIV pemiskinan negara kualitas manusia Indonesia hancur ketahanan nasional hancur ini proxy war saat ini perang modern tanpa senjata narkoba udah mulai bisa diatasi sekarang seks bebas homoseksual aman pakai kondom dibilang aman aduh domba ekonomi korupsi itu jelas keluarga adalah unit terkecil suatu bangsa tadi Uh, dokter Siti Halimah uh, itu benar keluarga Indonesia beres Indonesia beres tanan keluarga oh, maaf ya ini ini nah nggak usah nah ini yang saya lakukan ya uh, tiap tiga bulan kita mengumpulkan 100 sampai 150 nah uh, di Sulu dulu yang keren sekali ini mainannya akar rumput jadi mohon nanti teman-teman yang berminat kalau di daerah dokter umum juga nggak apa-apa boleh silahkan kalau ada ada mahasiswa nanti di daerah tolong dong pulang ke daerah ya tolong kami udah ke daerah saya dulu di Sulawesi Selatan tiga tahun Kabupaten Bogor Karawang kemudian di darurat militer kami di Aceh ya kemudian juga di Kabupaten Madiun saya juga pegang lokalisasi WTS tadi ya tolong dong adik-adik ya ini ternyata 90% dari penderita itu LSL yang ini ya dia ini ya, ini, ya. Dan yang keren itu satu ibu PKK di sana itu pegang satu RT atau satu RW ini ibu PKK-nya ketuanya WPA Warga Peduli AIDS itu diketokin rumahnya dibawakan pisang goreng gratis ya itu kami suluh dulu semuanya di pelatihan ini rutin disuluh nih saya dengan ibu wali kota bapak wali kotanya sangat peduli ya diketokin rumahnya dibawain pisang goreng itu sama ibu-ibu PKK itu mereka ada data jadi nggak ada yang lepas nih mainannya akar rumput keren keren banget ya. Uh, itu dipotokin kemudian nanti uh, diajak berobat, diajak tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan seperti ini yang supaya tetap sehat, ya nggak kena penyakit lain. Karena kalau udah kena HIV kan bisa kena yang lain kalau tetap melakukan uh, seks menyimpang tadi. 90% LSL ya, para dokter dan uh, profesor dan uh, sejawat sekalian di sini, calon sejawat juga. Jangan lupa ya, ini kita udah kejadian ya. Mereka diberikan keterampilan gratis, kemudian dikasih modal karena udah sulit sekali bekerja karena sering pusing. Katanya, walaupun minum obat, kemudian dikasih keterampilan bekerja, bikin UMKM dijual, hasil menjualnya untuk mereka. Keren, pencegahan, ada kursus pranikah, ada kursus genre, anak muda, ada kursus orang tua, orang tua berkebutuhan khusus. Saya mengajar, ya, kemudian ada ini juga kursus suami istri. Keren, ya. Ini kita mau masuk, saya mau masuk ke Jakarta nih. Kemarin udah pengen ketemu dengan uh, ibu uh, ibu Anies Baswedan nanti. Oke, okay. kesehatan bukan segalanya. Tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Harus sehat baru bisa berkarya dan bekerja barang kali ini ya. Uh, saya mungkin mengutip uh, dari hadis Rasulullah SAW, ketidak ada kata putus asa, walaupun besok uh, kiamat ada biji kurma di tanganmu, tanamlah. Mulai dari diri kita dan keluarga kita. Termasuk keluarga kita sesama dokter, ya, sesama ini. Kan keluarga. Cegah IMS, jangan lakukan seks bebas termasuk terutama yang sesama jenis menyimpang, gaul dan hidup sehat, manusia Indonesia sehat, Indonesia sehat, maju sejahtera. Ini saran saya nanti boleh modul pendidikan ini kita sedang perjuangkan ini zina sesama jenis itu ya udah ini pokoknya udah ya. Kondom kalau bisa dijual hanya di apotik, larang dijual minimarket. Ini proxy war ya. Uh, film pendek informasi tentang bahaya zina ini sudah mau kerjasama nih di kelompok studi investasi melarang seksual Indonesia mencegah kerusakan tadi kursus remaja pernikah, orang tua keayahan akar rumput PKK karang turuna di ini terus pendampingan rehab kayak yang tadi ya uh, kami ada rumah singgah sekarang nanti untuk uh, di Jakarta Timur ada yang menyumbangkan itu rumah besar sekali untuk kantor peduli sahabat ya ke uh, pendidikan keterampilan gratis untuk alih profesi ya itu oke okay, baik. Barangkali ini buku saya, saya ada buku Gaul Bebas Kenapa Enggak ya, ini untuk anak muda tapi mau cetakan ketiga, untuk 13 tahun ke atas, itu lengkap sekali di sini. Semua ada data, jadi enggak, bahasanya juga bahasa anak muda ya. Barangkali sekian dulu dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dr. Inong atas informasinya, ini data semua dan saya tahu memang Dr. Inong sangat aktif sekali di bidang infeksi seksual ini bahkan salah satu pengurus kelompok studi yang paling aktif terima kasih banyak atas sharing ilmunya, informasinya tipnya insya Allah bermanfaat untuk uh, kita semua uh, selanjutnya kita masukin sesi uh, tanya jawab silakan kepada para peserta webinar untuk uh, membuat pertanyaan di kolom chat berikut saya bacakan dulu yang baru ada uh, salah satunya ini dari Dr. Rika kepada Dr. Siti Halimah Ibu, jadi apa pertanyaan, jika ada mahasiswa yang mempunyai masalah kesehatan mental namun masih bisa ditahan sehingga tidak sampai terlihat apakah sebaiknya kita laporkan atau ada jalan lain yang dapat dilakukan. Adakah program untuk penyembuhan untuk masalah kesehatan mental tersebut, Ibu? Terima kasih pertanyaannya. Jadi, jadi eh, jawabnya ini saya dari semuanya. Jadi namanya kesehatan mental ditahan. Ini, ini karena masalah stigma tadi ya, teman-teman ya. Iya. Karena masalah stigma tadi, jadi mereka menutupi. Ya karena tadi saya bilang oh, masalah kesehatan jiwa itu sama tadi Dokter Inung bilang masalah menular seksual juga sama ya. Jadi memang eh, fenomena gunung es yang terlihat hanya sedikit tapi yang penting dalam hal ini adalah mereka harus mendapatkan pertolongan. Ya, jadi bukan kita melaporkan tapi kita kita menjadi teman dulu ya, kita menjadi teman bagi dia untuk supaya dia bisa menyampaikan apa yang menjadi masalahnya ya. Jadi kalau dalam dalam ilmu psikologi itu kalau seseorang itu bisa curhat, bisa curhat sama orang lain itu katanya 50% dari masalahnya itu sudah tertangani. Ya, hmm. nah nanti yang persennya itu kita serahkan kepada profesional. Nah, jadi teman-teman eh, bisa membentuk membentuk kayak peer group gitu ya peer group yang saling mendukung yang saling menolong ini nanti berhubungan juga dengan yang dokter inong sampaikan tadi ya penyakit apa namanya perilaku menyimpang seksual ya kita 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 lakukan pendekatan dulu kita membentuk peer sehingga kita bisa saling memberikan uh, masukan ya saling memberikan masukan saling saling memberikan uh, nasehat ya kalau 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 kita awam dalam hal psik, psikologi ya misalnya ya bukan profesional psikologi itu kita ya boleh boleh aja kita memberikan nasehat gitu ya beda dengan nanti kalau terapis jadi teman-teman bisa memberikan nasehat atau bisa menjadi penampung dari eh, apa yang eh, dia keluhkan gitu ya nah nanti dari situ teman-teman kan ini kan basicnya kan semuanya dokter nanti bisa tahu kapan kita menyarankan dia untuk datang ke profesional jadi bukan kita yang melaporkan, tapi kita uh, menjadi teman dia dulu kita kemudian uh, apa namanya, menjadi supporting atau pendukung dia, nah kemudian kita ajak dia bersama-sama untuk ayo datang ke profesional seperti itu ya, mungkin seperti itu dokter Ya terima kasih Bu, ya memang Uh, harus ada pendekatan dulu ya bu ya <tuh>, itu uh, terima kasih selanjutnya uh, kepada dokter Inong nih ada pertanyaan dok uh, mau berkenan bertanya katanya apakah perilakunya seksual seperti RSL ini dapat mempengaruhi orang di sekitarnya untuk menghitung perlakuan tersebut dok maaf, uh, uh. jadi ini memang gitu tadi ya, jadi bisa okay. kalau kita di dalam agama Islam bergaul dengan uh, penjual minyak wangi jadi wangi gitu, <laughs> jual ikan jadi amis <laughs> <laughs> ya, tapi saya, tadi itu ada klien kami dari penulis Sahabat, itu uh, tadi ya uh, untuk dokter uh, Izazi, eh, do, uh, dokter Siti Kalima, uh, kami dari penulis Sahabat, itu Kak Sinyo Egi atau Pak Agung Sugiesto, SPD Kemudian beliau ada master psikologi untuk khusus untuk psikometrinya LSL itu, Kak Agung itu masternya ya lulus dengan sangat baik di uh, uh, Win ya itu dengan sangat baik. Jadi memang udah dampingin sekitar 2.000 selama tujuh tahun 2.000 mereka yang mau kembali ke fitrah yang nggak nyaman kita nggak maksa tapi kalau nggak nyaman boleh kembali. Uh -uh. Jadi tadi uh, ya. Uh, bagaimana tadi uh, dokter uh, dokter Izazi? Jadi katanya apakah perilaku seksual SL ini dapat mengkari orang di sekitarnya akhirnya orang sekitarnya juga keturunan jadi SLL gitu loh katanya ya, kalau, sebenarnya kalau <laughs> kalau yang ada ada apa namanya uh, tadi rindu ayah atau apa itu sangat cepat sekali menularnya karena tadi yeah. kenikmatan seksualnya tuh tadi beda jangan dicoba iya jangan dicoba di stop ya Ya ini sih buat orang tua, barangkali nih ada buku-buku yang dari uh, Kak Sinyo untuk yayasan kita buah hati. Ha, ini ya hasil penyanyi agar si buah hati tidak menjadi LGBT. Ada, lu gue butuh tahu LGBT. Nanti terus ada nih ya, lu gue butuh tahu. Ini buku saya, ya gaul bebas. Kenapa enggak? Ada nanti saya jadikan ini ya. Bisa kemudian anak kali ini minta tolong. Ini ada untuk bicara dengan anak-anak tentang seksual. Nih ada buku-bukunya bisa lihat juga di YouTube dari yayasan kita bulan buah hati kalau yang menjadi orang tua ini ada dari aduh maaf nih enggak kelihatan. ini ada dari National Geographic segala macam penelitian itu uh, ya ini barangkali saya sekalian menjawab pertanyaannya dari uh, ada pertanyaan sekalian ya dokter ya, silakan dari. silakan dok ada pertanyaan di chat itu uh, gimana jadi kita calon PPDS gimana diterima atau tidak ya kan Iya betul kalau saya ya khawatir nih ya kan kalau kami ya nih khawatir kecuali memang dia sudah tidak melakukan lagi ya kan soalnya nanti kalau tiba-tiba menularkan dan lain-lain banyak yang jadi korban akhirnya terkena tadi IMS HIV AIDS karena perilaku paling gampang saat ini jangan lupa ya apa paling tinggi sekarang faktor risiko adalah lewat tadi LSL lewat dubur Homoseksual lewat dubur ya, termasuk waria juga. Itu saat ini resiko tertinggi penularan. Apakah kita bisa jamin beliaunya itu tidak berganti-ganti pasangan? Atau tidak memangsa adik kelasnya? Ini penting. Ya. Ya, uh, dipikirkan dulu barangkali itu kebijakan dari fakultas nanti, barangkali Mbak Dr. Siti Halimah. Uh, walaupun bisa kami mendampingi dan banyak sekali yang sudah kembali ke fitrah. Uh, uh. Uh, banyak sekali yang sudah kembali ke fitrah juga ada banyak uh, walaupun itu butuh pendampingannya lama karena sudah nyandu karena enak tadi ya jadi G spotnya kena itu tadi ya jadi kenikmatan seksual bisa walaupun udah punya istri anak nah, yang kena istri anaknya dan lain-lain dan kita takut uh, nanti gimana ya jadi kalau mau hati-hati kalau saya ya lebih baik sih ya kan itu resiko tinggi jangan lupa loh mulai 2020 ini ada LGBT exclusion tahun 2017 penelitiannya dari William Institute UCLA School of Law. Ini ada orang Indonesianya di sini. Ya anu ini mana ini saya ini ya. Ini ada dia LGBT exclusion tapi 2017 in Indonesia and its economic effect. Justru kalau diperbolehkan di Indonesia maka nanti tadi ya jam kerja yang hilang akan banyak karena kan ini penularan paling gampang lewat dubur dan mulai 2020 saat ini faktor risiko tertinggi dari lewat dubur ya mereka nggak berani lagi bikin penelitian karena uh, kalau nanti diperbolehkan nah, ya hak azazinya sekarang hak aziz apa yang penting perilakunya kita nggak ngomongin ini masalah kesehatan setuju kan merusak kesehatan betul kan betul. Ini data loh, bukan main-main. Dan saya di lapangan tadi yang kayak di Depok tuh 90 dari pendeta HIV setiap tiga bulan LSL. Barangkali nanti bisa bikin dengan kerjasama dengan pemerintah setempat di Palembang. Kita lihat. Silakan diketik di Facebook dokter, para dokter ya, yang yang anak-anak muda nggak usah. Ketik gay Palembang keluar itu semua ya. berapa jumlahnya ya ngeri sekali Betul. ya. Jadi, tapi kebijakan perlu ini, ada yang uh, yang Hidayatullah ini kepingin nanya, mungkin baik. Terima kasih, Dokter Rino, atas penjelasannya. Berikut uh, kepada Dokter Setia Halimah, ini ada lagi, Dok, yang ingin bertanya dari Dokter Tiska, Dok, kapan anak bisa atau sejak usia berapa anak-anak itu mulai diajar tentang pendidikan seksual? Kemudian, kemudian ada selanjutnya pertanyaan kedua, Dok. Artinya eh, mohon penjelasan kelainan kesehatan jiwa, kejiwaan itu yang ada hubungannya dengan kelainan neurotransmitter ini, dok. Jadi ada dua pertanyaan, dok. Silakan, dok. Ya, terima kasih. Jadi pendidikan seksual itu sedini mungkin pada saat anak mulai bisa diajak komunikasi. Karena pada masa kanak dia itu dia itu kemudian eh, mulai harus mengenal dirinya itu siapa dia laki-laki atau perempuan gitu ya seringkali pada anak-anak kecil kan bertanya kenapa aku kok dikasih boneka kenapa aku nggak dikasih mobil-mobilan ya, nah, karena kamu anak perempuan gitu ya nah apa ciri-cirinya anak perempuan nah itu kita jangan Jangan merasa tabu, gitu. Teman-teman, jangan merasa tabu. Kamu perempuan karena kamu cantik. Kamu perempuan karena rambutnya panjang, padahal bukan itu ya. Dia perempuan karena dia punya alat kelamin perempuan. Kita bisa pakai bahasa yang biasa dipakai di daerah kita lah, misalnya ya. Uh, untuk untuk sebutan alat kelamin yang tidak terkesa tidak terkesan jorok ada ya uh, 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 apa sebutan yang bisa kita pakai tapi kita mengenalkannya anak uh, pada pada kondisi itu ya nggak nggak kita jangan muter-muter ngomong kamu perempuan karena kamu cantik karena kamu rambutnya panjang karena kamu pakai rok padahal bukan itu ya nah misalnya misalnya kalau laki-laki ya kamu anak laki-laki kenapa laki-laki karena kamu misalnya kita pakai istilah apa gitu ya misalnya ya kamu punya titik atau punya burung itu akan berbeda dengan anak perempuan gitu ya. Nah coba teman-teman ingat-ingat pada saat kecil dulu kan anak-anak kecil itu suka menunjukkan jenis kelaminnya dengan orang lain, eh dengan temennya ya sesama usianya karena anak 4 tahun, tiga tahun. Nah jangan sampai dia nanti merasa merasa mengetahui dari temennya dulu sebelum orang tuanya memberitahu gitu ya. Jadi dengan bahasa ya dia mengerti anak-anak. Nah dari situ dari situ anak-anak kemudian menyadari jenis kelaminnya dia dan apa apa tugas tugas perkembangan ya bahasa psikologi itu apa tugas perkembangan dari seorang anak perempuan apa tugas perkembangan dari seorang anak laki-laki nah sehingga nanti kita dia memasuki masa pubertas dia sudah siap gitu ya dia sudah tahu oh ini saya anak laki-laki kalau anak laki-laki itu sukanya sama anak perempuan ya pendidikan seks awal seperti itu anak perempuan bisa. sukanya sama anak laki-laki nah itu itu hal-hal awal hal-hal kecil-kecil di awal-awal yang memang eh, kita bisa ajarkan kepada anak-anak termasuk tadi ya bagian-bagian mana yang boleh disentuh bagian-bagian mana yang nggak boleh disentuh gitu ya kalau kamu habis pipis kamu kemudian cebok hanya mamah yang boleh gitu ya sama mbak atau bibi yang boleh gitu nah seperti juga ayah ayah begitu anak itu sudah mulai mengenal jenis kelamin sudah masuk fase anal ya fase anal itu sekitar umur satu satu setengah tahun itu jangan lagi ayah kalau anaknya perempuan ya ayah jangan lagi misalnya nyebokin anak perempuan ya karena Nah, itu nanti akan menjadi kebiasaan bagi dia oh ternyata nggak apa-apa uh, dicebokin laki-laki nah kalau misalnya orang laki-laki itu nanti Orang terdekatnya dia yang memanfaatkan itu, ya karena sebagian besar dari perilaku e, pelecehan seksual pada anak itu orang yang terdekatnya. Oh dia tahu nih ayahnya dia sudah tk misalnya sudah masih suka dicebokin ayahnya, nah dia akan meniru si, si si predator ini ya. Dia akan meniru, oh om om ya yang cebokin ya nggak apa-apa kan biasanya juga papahnya, nah gitu ya. Jadi jadi hal-hal seperti itu dari dini sekali sudah kita begitu anak itu mengenal ya begitu anak itu memasuk fase anal lah teman-teman umur satu setengah tahun ya itu sudah sudah eh, apa kita kita kenalkan perbedaan laki-laki perempuan dan perlakuan dari laki-laki dan perempuan itu sudah mulai kita kenalkan ya kalau bisa jangan lagi ayahnya nyebukin gitu ya eh, apa atau memegang alat kelamin yang perempuan walaupun itu ayahnya ya supaya anak-anak ini jadi eh, tahu nah seperti itu jadi sedini mungkin ya tadi saya sampaikan pendidikan seks itu bukan bukan berarti uh, hubungan pendidikan tentang hubungan seksual gitu bukan ya yang disebut ya. pendidikan seks itu yang pertama adalah pengenalan jenis kelamin ya kemudian kamu perempuan, kamu laki-laki kemudian pendidikan seks yang lain adalah uh, apa tadi uh, sifat ya sifat dan tugas perkembangan dari laki-laki dan perempuan, kemudian asal asal usul dari anak-anak e, gitu ya e, kamu ada karena ayah atau papa menikah dengan mama, nah itu e, kalau orang menikah laki-laki dengan perempuan kemudian akan punya anak, kamu lahir dari perutnya mama gitu ya, nah itu pelan-pelan kita kasih tahu itu 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 pendidikan seks itu ya nah, nanti kalau dia sudah mulai pubertas baru pendidikan seksnya adalah pendidikan hubungan seksual misalnya ya hubungan seksual tadi yang dokter Yunus sudah kupas panjang lebar ya bagaimana hubungan seksual yang sehat kapan seseorang itu boleh melakukan hubungan seksual karena ada dua perbedaan nih teman-teman dua perbedaan perkembangan dengan pertumbuhan ini yang sering membuat anak-anak ini keteteran dari sisi psikologis begini dari umur 12-13 tahun itu perkembangan genetik itu secara secara apa namanya psikologis itu kan sudah mulai terbentuk ya secara fisik juga sudah terbentuk tapi sebenarnya kan genetikanya belum matang tuh Ya belum matang secara fisik kan, tapi sudah mulai muncul hormon-hormonnya, sudah mulai muncul keinginan-keinginan sudah mulai muncul. Nah, jadi masa rawan itu memang masa remaja ini, karena keinginan seksualnya sudah ada, tapi organ-organ seksualnya sebenarnya kan belum belum ada usia matang ya, belum ada usia dia boleh hamil misalnya ya atau melakukan hubungan seksual yang Nantinya pasti akan beresiko. Nah, jadi masa-masa remaja ini masa-masa yang sangat kritis. Karena itu tadi saya bilang bahwa komunikasi antara orang tua dengan anak itu sangat penting ya, sehingga pada saat dia mulai muncul ketertarikan pada lawan jenis, di situ kita arahkan dia ya pada pada ketertarikan yang sehat karena karena itu karena itu wajar ya sejalan dengan pertumbuhan hormonalnya ada muncul ketertarikan pada lawan jenis itu hal yang wajar tapi bagaimana kita mengarahkan nanti ke arah yang e, positif dan dia tidak melakukan seks bebas terutama di usia-usia dini mungkin itu dokter terima kasih banyak Bu atas penjelasannya jelas ini banyak sekali pertanyaan karena berbicara tentang seksual ini sangat menarik memang dan Ah, sensitif. nggak sebentar saya share sedikit aja nih ya. Sebenarnya, boleh, silakan nggak apa-apa ya, nggak ya. apa-apa. Waktu kita masih banyak. Para, para dokter di sini nggak tahu ya. Dan uh, saya lihat banyak sekali dari te, apa sejawat dan uh, senior dari uh, SPOG di sini itu kan meningkat ya sekarang ya, Dok, ininya apa uh, kanker servik di kalangan anak muda juga ya. Karena tadi mohon maaf ya, saya kasih lihat dulu Facebook Nih, silahkan kelihatan. Iya, di Palembang ya. Yes, 4000 ribu, jadi 7400 ya. 9400 ini lihat ini, maaf, maaf gambar-gambarnya ya. Udah lama nggak dijilat. Maaf ya. Jangan lupa komen lihat nih, anak muda kayak gini. Nih, males nih yang chatting sama berondong. nggak ngerti dengan privasi. Nih, ada juga Bapak Duda Palembang, tuh 1700 Talang Jambe, itu ke kota Palembang. Ayo yang stay di sana, yuk kalau ada inbox. Ini ada kata-katanya nih, ado yang kuat ngolom durasi lamo. Tuh, baru tahu seperti ini. Berapa banyak di antara mereka yang sudah menderita IMS HIV? Ngeri sekali Indonesia. Nah, barang besar, tuh kalau bisa seumuran B. Nah, Nih lihat nih, ngeri sekali nih. Adakah top di Palembang? Jadi top dia cari bottom. Bottom itu dia yang menyodomi, bottom itu bot ya yang disodomi. Juga ada seme sama uke ya. Itu juga sama bottom ini. Ada yang galak payo. Nah, nih, nih. Nah. Jangan nyoba-nyoba ya. Bapak-bapak nanti jadi kepencet jadi anggota ya. Hati-hati. Dok, dokter Izazi hati-hati ya. Ya. Lihat nih, ada yang mau di kolomi, tapi khusus cowok alay, baik usia 15. Tuh, 15, sedih banget enggak? Astagfirullah. Ya, nah, kali saya ini, shut up, Terima kasih. Ini berapa, ya? sampai hadapi sehari-hari. Iya. Itu dokter, kalau bisa jangan dong, benar enggak? Betul, dong Harus sehat, nih, Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Inong atas mukanya. Juga kami laporkan ke Palang sama Ibu Dirut bahwa uh, dalam saat ini kita lagi menggalakkan penelitian-penelitian Dokter Inong pada kelompok LSL kita baru melakukan dan kita juga kerjasama uh, di RSMA kemarin waktu rapat uh, dari kelompok HIV-AIDS sama Dokter Harun, Dokter Riza kami sampaikan akan kerjasama untuk itu dan kami akan menggalakkan penyuluhan untuk itu bu itu masuk sama, pemerintah daerah dok kalau betul, boleh betul betul nah, kalau betul. perlu nanti uh, mengundang ya waktu di PKK itu mengundang warga peduli AIDS yang dari Depok dia itu yeah. ibu PKK jadi aduh pendekatannya keren saya baru dua, dua minggu yang lalu uh, mendampingi para LSL udah semua HIV ya uh, dan uh, itu perek sekarang namanya perek itu perempuan eksperimen yang manita uh, wanita tuna susila yang muda-muda itu namanya BUCP ya butuh uang chat please ya yeah. ya yeah. Ya, nah, terima ya. kasih ya mungkin untuk selanjutnya karena banyak sekali pertanyaan sampai bingung milihnya nih di pilih aja dulu ini dokter Inang barangkali ini satu apakah prep mampu mencegah penularan HIV dan menurunkan uh, menurunkan risiko tadi sebenarnya sudah dijawab ya bahwa ini tidak menjadi 100% ya dok ya, Silahkan, ya satu dan dok. itu cuma HIV loh IMS itu bukan cuma HIV dia main minum, merasa aman. Dia berhubungan, maaf ya menyimpang misalnya lewat dubur. Dia ngerasa aman, udah pakai prep, eh kena si eh kena kanker dubur tadi, ya HPV tadi ya kan. Uh -uh. Jadi kita jangan merasa aman dan itu uh, perlindungannya cuma buat HIV loh. Itu juga belum ada uh, penelitian yang benar-benar uh, udah udah udahlah uh, apa namanya? Sudahlah dia mahal dan efektivitasnya belum. Jadi tidak bisa juga di Indonesia belum ada. Karena e, masih bisa kena penyakit lain gitu yang tadi IMS. Bukan punya HIV kan. Kalau cuman itu cuma HIV. Barangkali sebagai dokter kita bisa ngambil ini ya. Berikutnya kepada Ibu Siti Hatina. Ini Ibu, ini ada pertanyaan enggak? Agak ini ya, Dari ya, enak. Itu saya baca, itu enak. <laughs> dari beberapa tahap seleksi PPDS, tapi bagus kita sampaikan ya bu? Ya. Maaf, bu. Dari beberapa tahap seleksi PPDS, serasa MPpi apakah uh, bisa menskrimin screening pengen seksual? Bila bisa, kenapa masih ada yang menyimpang uh, seksual ini masuk PPDS? Dan jika ini melakukan, berarti ini tidak efektif juga untuk selektif apakah mungkin perlu labor spekter selanjutnya mohon biasa, ya Bu. Ya. Ya jadi gini. Uh, memang ini saya tidak menjelaskannya secara secara ini ya. Uh, jadi gini teman-teman kalau di dalam MMPI itu pemeriksaan di dalam MMPI itu memang ada kecenderungan ya. Uh, kecender kecenderungan seseorang uh, apa namanya eh uh, untuk uh, mengalami penyimpangan seksual itu bisa terlihat di situ. Tapi begini, uh, ini bukan gimana saya menyampaikannya ya. Jadi gini, saya agak mundur dikit. Saya agak mundur dikit dari, dari saya bicara dari sisi psikologi ya. Jadi gini, pada saat seseorang anak remaja tadi pertama mengalami uh, pertama mengalami uh, perkembangan di mana dia mulai mengalami perkembangan seksual tadi di saat itu dia mulai menyadari. Apabila dia ada deviasi ya di dalam di dalam perkembangan seksualnya, ya jadi umur umur 13 tahun, dia mulai menyadari kenapa kok saya tertariknya sama laki-laki misalnya gitu ya. Jadi saat awal dari sisi perkembangan teman-teman itu pasti munculnya adalah ekodistonik tadi saya sampaikan homoseksual yang ekodistonik namanya dia dia tidak nyaman dia tidak nyaman dengan hal itu gitu ya tidak nyaman tapi kenapa terus jadi egosintonik tadi seperti yang dokter hilang sampaikan jadi menyampaikan macam-macam tadi sampai dia kok seperti happy menikmati gitu ya nah itu pada saat anak itu terlepas gitu teman-teman ngerti -teman, jadi pada saat dia egosintonik tadi harusnya kita langsung rangkul tadi ya dokter juga menyampaikan jadi orangnya yang orangnya bukan kita hindari tapi kita bersama-sama uh, membantu -me -me dia meluruskan meluruskan penyimpangan itu untuk menjadi sesuatu yang normal gitu. Nah pada saat dia mulai menyadari itu, pada saat dia masih di fase ego itu, kita rangkul ya, kita rangkul kemudian kita mencari eh, apa namanya, kita mencari pertolongan profesional. Tidak mudah ya, tidak mudah. Memang tidak mudah. Hal yang berhubungan dengan masalah-masalah psikologis gini memang tidak mudah, butuh waktu, butuh tahan, butuh tahan gitu ya, eh, tahan antara terapisnya dengan dengan pasiennya dua-duanya harus tahan gitu nah eh, tapi kalau memang dua-duanya eh, apa mempunyai mempunyai sistem support yang bagus ya jadi tidak hanya dari sisi pasien dan terapis tapi juga dari keluarganya ya dari teman-temannya itu mendukung dia untuk menjadi ke arah eh, menjadi ke arah yang normal kembali itu akan bisa dilakukan nah pada saat itulah Eh, dukungan dari dukungan dari sekitarnya sangat diperlukan nah, sehingga dia kembali. Kalau dia tidak mempunyai siapa-siapa, tadi sudah saya sampaikan, ya kebanyakan mereka ini adalah orang yang aloofness, orang yang soliter, orang yang nggak punya teman, sehingga dia kemudian mempunyai eh, apa namanya persepsi-persepsi sendiri. Ah, saya mau ngomong sama orang lain, saya disalahin, saya di, saya dihindari, saya ditakuti. Udahlah mending sekalian aja saya bergabung dengan orang-orang yang sama dengan saya malah enak dan tadi secara disampaikan dokter Inong kalau sudah pernah mengalami terus ngerasain enak oh begitu juga enak gitu ya karena saya mau mau baik saya enggak, enggak didukung saya mau baik saya dihindari gitu nah sehingga kemudian dia malah e, menjadi e, apa bergabung dengan kelompok yang sudah dari ego distonik jadi ego sintonik tadi dari dari yang tadinya ada perlawanan di egonya dia akhirnya jadi penerimaan padahal penerimaan ini adalah penerimaan yang tidak 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 baik gitu ya. Nah, jadi jadi ini saya tidak langsung menjawab pertanyaan tadi ya, saya tidak langsung menjawab pertanyaan. Jadi jadi uh, dukungan dari kita itu sebenarnya sangat sangat diperlukan untuk me, untuk me, membawa dia, untuk membawa dia uh, menjadi uh, ke jalan yang lurus kembali. Itu satu. Kedua adalah tadi manusianya ini sebenarnya tidak tidak kita hindari tapi perbuatannya kita hindari. Kedua, ketiga adalah yang yang penting adalah tadi resiliensi seseorang. Walaupun ini ini bukan penyakit menular tapi secara sosial dia bisa tertular, terutama pada orang-orang yang rapuh, ya. Bisa tertular pada orang-orang yang rapuh, tertularnya dalam tanda petik gitu. Kalau dia kalau dia memang sudah rapuh dan ada kecenderungan. Teman-teman kalau pernah lihat ya, pernah lihat ada ada kelompok G itu pernah ada yang diundang di TV ya, Dr. Rino pernah lihat nggak? Diundang di TV dia cerita, kami itu tahu orang-orang ada kecenderungan. Jadi kami akan mendekati hanya orang-orang yang ada kecenderungan biasanya. Kalau orang itu benar-benar androgennya itu tinggi, kami nggak deketin kok gitu. Nah, orang-orangnya ini yang dalam kondisi rawan ini teman-teman ya. Jadi mereka dalam kondisi rawan yang harus kita harus kita Eh, apa namanya support gitu supaya mereka tidak ditarik oleh orang-orang yang sudah egosintonik tadi ya nah jadi eh, dukungan itu yang sangat diperlukan saya nggak tahu ini benar atau enggak ya saya pernah 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 euh, diskusi dengan ahli gitu ya di dalam di dalam tubuh kita mohon maaf kalau saya salah ditambah kalau dokter-dokter andrologi mohon maaf kalau saya salah ya itu ada kontinuum dari eh, kadar hormon eh, hormon eh, apa namanya androgen dengan hormon yang eh, perempuan gitu ya itu dalam komposisi yang eh, prosentasenya itu berbeda pada masing-masing orang gitu ya mohon nanti saya dikoreksi kalau salah. Nah, ada orang-orang yang kecenderungannya itu hormon androgennya tidak terlalu tinggi padahal dia laki-laki. Nah, orang-orang seperti ini yang nanti kalau saya kalau saya mempelajari dari sisi psikologis ya, dari sisi psikologis ini akan ada kecenderungan untuk menjadi penyimpangan seksual ya menjadi LSL tadi. Nah, pada kondisi-kondisi rawan inilah sangat perlu dukungan. Nah, inilah yang kita di, di, masyarakat kita ini, kita cenderung menghindari, langsung dihindari. Oh, jangan deket-deket sama dia, nanti tertular ya. Padahal kalau kita memang kuat dan kita memang orang yang tidak memiliki kecenderungan ke arah homoseksual, insya Allah kita juga tidak akan ter, tertular dalam tanda petik dan justru kita bisa menjadi support sistem bagi dia untuk ayo kita kembali ya. Yuk kita mencari pertolongan profesional untuk bisa membuat kamu kembali lagi apa namanya menjalani kehidupan yang normal yang wajar. Nah, jadi seperti itu. Mungkin seperti itu jawaban saya dr. saya. Iya, terima kasih Bu jawaban. Ya, Mungkin Bu maaf Bu menyambung pertanyaan tadi Bu ini dari Faridah, ya, Bu, Bu, dari pertanyaan dari Dr. Yevaribah Yahya, Bu, SPKK. Mungkin juga ada pertanyaan dari staf uh, konsulen yang lain. Jadi, sebagai staf pengajar, kan, bila mengetahui perilaku LGBT dari, dari sini, apakah ini bisa diketahui dengan dari wawancara PPDS, Bu? Tergantung sama wawancara, <tuh> <tuh> <Berkantung> <tuh> wawancara kalau, iya. kalau wawancaranya memang memang wawancara eh, apa namanya eh, bukan bukan orang yang ya, ya, ya. ahli di bidang itu ya. memang gitu. tidak akan terlihat ya tapi kalau misalnya wawancaranya oleh maaf misalnya oleh psikiater yang memang memang eh, bisa bisa e, melihat dari ya. situ, nah nanti akan bisa, bisa sebenarnya bisa ya, tapi memang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang e, khusus ya, yang memang kalau kita bertanya langsung, kamu ada kecenderungan nggak untuk suka dengan sesama laki-laki ya tidak akan terjawab ya, Betul. tidak akan terjawab. Jadi memang dari teknik wawancaranya memang ada wawancara khusus, tapi mungkin mungkin ada ada gelagat yang bisa terlihat gitu ya. Nanti yang ini memerlukan wawancara lebih lanjut gitu. Misalnya gelagat yang terlihat, misalnya dia teman-teman biasanya suka bisa ya mendeteksi misalnya dia agak melambai misalnya gitu ya atau atau kok laki-laki tapi lemah lembut misalnya walaupun itu tidak selalu ya, kan itu sifat ya. Nah, itu nanti bisa ada wawancara lebih lanjut ke ahli ya, misalnya psikolog atau psikiater yang wawancara lanjutan seperti itu. Tapi kalau wawancara biasa yang memang bukan uh, profesional di bidangnya ya memang tidak mudah. Dia, Bu, ya. Jadi, ya Saya boleh sedikit nggak? Eh, Baik, silakan, bebe. silakan, silakan dokterino. Mohon maaf, ini yang terbaru eh, tadi saya yang terakhir ke Amerika 2019 itu ya itu ada eh, penelitian eh, tadi dari MIT dari Harvard. Jadi itu tidak ada 500 ribu eh, orang itu diperiksa gennya, jadi genetisis yang main There is no gay gene. Tuh. jadi nggak ada makanan hormon yang lain-lain enggak jadi tidak ada gen LGBT itu nggak ada jadi biasanya yang terbanyak kami pengalaman lapangan nanti kapan-kapan boleh mungkin uh, Dr. Siti 5 barangkali nanti kalau uh, ada di situ ada di tempat psikologi atau apa karena ini uh, dari ketuanya kak sinyo egy ini psikometrinya tentang uh, deteksi dini uh, deteksi LSL dia bikin uh, masternya itu uh, dan uh, udah dampingin berapa banyak nih kami ya dari uh, dari uh, apa uh, psikolog -psikolog dari peduli sahabat ya itu ada psikometrinya barangkali bisa uh, membantu atau uh, tambahan untuk alat ukur gitu barangkali uh, Dr uh, Siti Halimah ya nanti kasih. boleh kalau berkenan nanti uh, bisa datang ke sana uh, karena kami udah kemarin kita diundang oleh Sumatera Barat itu mengerikan sekali laki-laki kena HIV di sana tiga kali lipat perempuan, <laughs> ya, ya, karena banyak tadi ya. Ini e, jadi emang mengerikan sekali. Jadi karena tadi karena misalnya nggak bikin penyakit mungkin lain lagi ya ini karena di penularan paling gampang ya. Terima kasih atas penjelasan tambahnya, Dokter Inom, situ Mungkin ini lagi yang satu lagi, Dokter Inom. Ya, ya bisanya. apakah perilaku penyewaan seksual ini dapat disembuhkan, ya, terima. Bagaimana? Dapat, insya Bisa. Bagaimana uh, cara mensupportnya katanya gitu, terima. Kata, baik, nah jadi nanti kita kalau memang tadi ya, uh, mungkin kalau ada misalnya uh, ppds atau mahasiswa gitu, mungkin dikirim ke uh, psikiater ke bagian psikiatri, barangkali Karya dokter ya, dokter Siti Halimah ya. Ya betul. Uh -uh. Uh, Dokter Siti Kalima, saya adalah teman seangkatan uh, dengan Dokter Fidiansyah, doktor Dokter Fidiansyah. Saya teman seangkatan <laughs> senior saya. Iya, ya, ya, iya, itu, uh, itu saya seangkatan FKUI. 81. Saya teman sekali, dan beliau juga banyak mendampingi. Ada YouTube, YouTube-nya hmm. itu uh, bagaimana cara uh, bisa disembuhkan, katanya bisa di terapi ya, termasuk hmm. juga dari Sinyo tadi yang psikolognya. Jadi kerjasama, Sinyo dari uh, psikolog kerjasama dengan psikiater, ya uh, itu uh, banyak sekali mereka juga yang mengalami tadi ya dok uh, kelainan jiwa karena stres berat apa depresi ya, nerusa depresi mau bunuh diri itu banyak sekali karena mereka merasa nggak nyaman. Jangan lupa kita tidak setuju tidak sesuai perilakunya karena masalah kesehatan, tapi kita sayang loh sama orangnya karena saudara kita setuju ya? Iya. Okay. Uh, uh, jauhi perilakunya. Penyakitnya bukan orangnya. Sekali lagi, ya. Baik, terima kasih, Dokter Imong, uh, Ibu, uh, Ibu Dirut. Mungkin karena banyak sekali sebetulnya pertanyaan yang belum disampaikan, tapi mungkin itu yang mewakili. Mungkin karena waktu juga yang membatasi kita, ya, Ibu Dirut ya, Dokter Imong. Mungkin uh, yang lain nanti kita bisa bisa chatting atau bisa di WA kegiatannya Ibu ya. Terima kasih banyak uh, Ibu Siti Hatimah atas uh, informasinya, sharing ilmunya juga Dokter Inong. Terima kasih banyak atas data-datanya. Insya Allah ilmu yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan amal jariah untuk uh, Ibu dan Dokter Inong sekalian dan juga terima kasih untuk kita semua. Mungkin kita akhiri acara hari ini. wassalamualaikum baik, 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 baik wassalamu'alaikum dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Baik, terima kasih banyak Dr. Ijahzi selaku moderator yang luar biasa pada sore hari ini. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber Dr. Siti Halimah, Dr. Inong. Terima kasih banyak. Terima kasih tak pula ini. kepada moderator, terima kasih pula kepada undangan dan peserta yang telah bertahan dari awal sampai dengan akhir kegiatan pada siang hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Memutih pesan Amin. dari dokter Ino ataupun dokter Siti, mari kita jauhi diri kita dari perilaku seks bebas, dari perilaku seks yang menyimpang, jauhi perilaku dan penyakitnya bukan jauhi orangnya. Begitu ya Ibu ya. ya. Oke, pe, eh, saya Loh Meri Wedayanti, selaku MC mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Santi Om. Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Terima, terima kasih banyak. Dr. Inang. Dr. Inang. Salam Dr. Terima kasih. Salam terima kasih. Gus. Ya, ya assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam. Bersedia. Ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Dokter Izazi. Izin lagi ya. makasih banyak. Assalamualaikum. kasih. Terima kasih, Dokter Ijaz dan teman-teman semua. Ya, betul ini. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Hmm. Hmm. Aku udah bisa lihat mana sih diriku ya Allah? Kenapa? Aku...